Oke, halo. Selamat sore, teman-teman. Jadi, minggu-minggu ini kita ada diskusi ya. Oke, mungkin boleh tahu dong teman-teman dari mana aja nih hari ini? Bisa chat di kolom komen ya. Oke, halo Rizky dari Bekasi. Oke, ada Dwi Fitri dari Serang. Wih, jauh-jauh ya. Oke, mungkin ada yang lebih jauh lagi hari ini. Oke, kayaknya paling jauh dari Serang kayaknya. Karena mungkin buat teman-teman, jangan lupa nih ajakin teman-temannya buat join diskusi Ruang Berbagi. Hari ini terakhir banget, jadi mungkin buat teman-teman yang temannya tertarik nih buat diskusi terkait urban planner atau mungkin arsitek, mungkin bisa ajak temannya buat join Ruang Berbagi hari ini. Karena bentar lagi akan dimulai. Oke, jadi jangan lupa ajakin teman-temannya ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Perkenalkan aku Renjiko Sandi di sini sebagai moderator Ruang Berbagi hari ketiga gitu. Dan juga hari ini ada panelis kita Mas Widi Cahaya Yudanta sebagai urban arsitek dan urban designer di gugus gagas studio. Oke.
Halo, Mas Widi. Halo Mas Renji. Oke, halo Mas. Gimana Mas kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Deg-degan. Deg-degan. Oke, berarti sehat-sehat ya Mas ya? Insya Allah, sehat-sehat. Harus sehat nih. Betul, di masa pandemi ini harus emang kesehatan paling utama sih Mas. Banget, mahal. Karena oke. Saya juga itu, ex COVID. Oke, Mas. Dan tidak enak. Oke, Kita sampai jam berapa, Mas Renji, ya, kalau boleh tahu? ini sampai jam 5:30, Mas. Enam ya? Ini nih kita ngobrol-ngobrol aja kali ya. Itunya sih gimana sih biasanya? Oh, introduce dulu dong biasanya kayak apa? Oke, okay, Mas. Jadi di ruang berbagi ini nanti dari presenter internnya Shirvano akan mempresentasikan hasil individual riset mereka, Mas. Nanti dari Mas Widi akan mengomentari gitu hasil riset mereka. Jadi Mas untuk ruang berbagi kali ini. Keren, udah baca sih. Tadi dikasih Mbak, sampai lupa. Mbak. Lupa namanya. Oke, Mas. Mbak Fadila. Okay. Oh, Mbak Fadila, Mbak Ipe. Nah, mungkin sambutan. Ya, tadi kita udah kenalin sama Mas Widi Cahyo dan. Mungkin aku manggilnya siapa nih, Mas? Mas Widi atau Mas Cahya? Mas Widi aja. Oke, okay, Mas Widi. Mas. Kita masih seangkatan, tenang. Kita masih seangkatan. Oke, okay, Mas ini ya. Masih satu gen ya, Mas, ya. Kita, Mas. Masih satu gen. Oke. Okay. Oke. Salam kenal, Mas Widi. Selanjutnya ada sambutan dari Mbak Ipe selaku CIO-nya Shirvano Consulting. Halo, Mbak Ipe. Halo, Renji. Halo, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini seru banget nih kayak sore-sore apa ini ya pada bersemangat datang gitu aku jadi ikut senang ya. Btw, oke, okay. Selamat datang teman-teman yang mungkin baru bergabung dengan agenda ruang berbagi pada hari ini atau mungkin teman-teman ada juga yang udah menyimak nih dari hari pertama kita. Selamat datang kembali. Terus selamat datang juga buat para tamu undangan yang kita hormati, dan juga Mas Widi, selamat datang Mas, salam kenal, terima kasih sudah mengiyakan undangan kami. Sama-sama, menarik. Oke, okay. Nah buat teman-teman semua, kita hari ini akan ada, well, agenda terakhir sih, ruang berbagi, tapi hopefully tidak akan kalah seru ya dengan yang kemarin-kemarin, karena kita akan ngebahas satu topik yang antara sering nggak sering didiskusiin ya. Jadi kita akan ngebahas tentang urban psychology, the other side of architecture and planning. Nah, kita akan ada Mas siapa? Mas Afif, Mas Faris, dan juga Mbak Rizky yang akan present hari ini tentang individual research project mereka yang, well, kemarin kalau kita di internal sudah menyimak dan seru banget sih. Semoga teman-teman juga bisa mendapatkan banyak hal yang bisa dipelajari pada sore hari ini. Dan aku rasa aku kayaknya nggak pengen ngobrol banyak sih apa sore ini, kayaknya biar kita langsung bisa mulai aja ya Mas Renji dan teman-teman. Jadi aku kembalikan ke Renji. Monggo Renji. Oke, terima kasih Mbak Ipe. Oke, mungkin buat teman-teman ini udah diskus sedikit ya sama Mbak Ipe akan bahas apa sih gitu, urban psikologi. Aku pas kemarin dengar pertama kali tuh kayak wah unik juga nih urban psikologi dan belum pernah dengar gitu. Nah mungkin bisa nih kita kenalin dulu presenter kita hari ini. Yang pertama ada Mas Ahmad Faris Al-Hasmi yang dimana akan ngebahas tentang placemaking a solution for urban. Ya mungkin bisa ini kali ya, bisa ditunjukin dulu gimana masnya gitu. Oke, mungkin bisa ditampilin dulu nih, mungkin dari operator.
Oke. Oke, sebenarnya. Ini aku share screen aja. Halo. Oke, halo. Oke, ini udah ada Mas Ahmad Faris Hasmi akan ngebahas tentang placemaking a solution for urban. Oke, presentasi kedua ada Mas Afif Afifuddin Susilo, yang mana akan ngebahas urban design, design and element that can boost the effectiveness in Quran memory region. Oke, mungkin bisa di on cam dulu nih presenter kedua kita. Oke, ada Mas Afif. Sudah rapi ya Mas Afif ya. Oke, presenter ketiga ada Kak Rizky Nur Asih, yang dimana akan ngebahas tentang ketika dua orang tunarungu berbicara, arsitektur menjembatani sebagai orang ketiga. Mungkin Kak Rizky, oke. Oke, udah ada presenter kita, Mas Afif, Kak Rizky, dan Kak Ahmad Faris Hasmi. Nah, mungkin waktu dan tempat untuk Mas Ahmad Faris dipersilakan, Mas. Oke, ini bisa dimulai berarti. Ya. Yeah. Oke, saya share screen. Halo? Oh, udah bisa dilihat. Udah masuk, Mas Faris. Oke. Ini langsung mulai aja, Mas. Oke, Assalamualaikum dan selamat sore ke Mas Widi sebagai panelis ya, dan teman-teman yang udah hadir di ruang berbagi ini. Perkenalkan, saya Faris, Urban Designer Intern di Shirvano Consulting. Dan pada kali ini saya ingin mempresentasikan mini research mengenai placemaking a solution for urban loneliness. Oke. Jadi untuk presentasi kali ini saya akan awali dengan background, dilanjutkan dengan literature review, methodology, setelah itu research and discussion, baru rekomendasi dan penutup. Oke, untuk background, jadi, alright, jadi kita pahami dulu apa sih loneliness itu. Jadi faktor utama, jadi loneliness adalah kesepian, adalah perasaan yang tidak menyenangkan yang bisa dialami oleh seorang individu. Dan itu dikarenakan adanya tidak kesesuaian antara apa yang individu inginkan mengenai hubungan sosial dengan orang lain dengan apa yang ada di lingkungan sosial mereka. Jadi adanya mismatch, makanya individu itu tidak tertarik ya dengan lingkungan sosial mereka, jadi bisa menyebabkan loneliness. Untuk dipahami, lonely dengan alone itu beda ya. Jadi kita bisa ada di keramaian, tapi tidak merasakan lonely. Kita ada di keramaian, tapi bisa merasakan kesepian, tapi kita bisa sendiri, tapi tidak merasakan kesepian. Oke, jadi kesepian itu, loneliness bisa dialami oleh berbagai macam kalangan orang, mulai dari introvert maupun extrovert. Dan dari dua kategori personality ini pun mempunyai cara coping yang berbeda ya. Misalkan lonely introverts itu dia lebih ingin mempunyai hubungan yang lebih dalam sama orang lain. Tapi kalau extroverts dia yang penting ada platform di mana mereka bisa bersosialisasi sama banyak orang. Jadi kurang selektif. Oke, jadi kenapa loneliness itu menjadi sebuah isu, sebuah masalah? Karena dia berdampak negatif terhadap kesehatan manusia, baik itu mental maupun fisikal ya. Seperti depression, keinginan untuk bunuh diri, anxiety, stress, dan untuk physical disorders, bisa heart attack, heart disease, sakit jantung, stroke, kanker, diabetes, dan loneliness ini sama bahayanya dengan kalau kita merokok 15 batang rokok sehari. Dan loneliness sudah menjadi sebuah isu yang urgent, yang urgensi di beberapa negara. Seperti pertama di United Kingdom, mereka sudah punya strategi di mana cara memitigasi loneliness. Dan Jepang, mereka sudah ada menteri sendiri yang difokuskan untuk menghadapi loneliness. Dan di ruang terbuka hijau itu mempunyai tiga mekanisme di mana bisa meningkatkan kualitas mental health seseorang. Pertama, karena ruang terbuka itu
dia memberi sebagai sebuah tempat di mana orang bisa melakukan aktivitas fisikal, yang kedua bisa mendorong orang untuk bersosialisasi dengan orang lain, dan yang ketiga memfasilitasi orang agar terkoneksi dengan lingkungan sekitar dan menjadi sebagai terapi. Oke, jadi kalau misalkan ruang terbuka publik itu punya kualitas yang bagus, maka sense of community atau rasa memiliki antar komunitas itu lebih tinggi ya. Jadi kemungkinan untuk loneliness itu, untuk mengalami loneliness itu lebih rendah. Dan pada riset ini yang ditanyakan adalah gimana sih urban loneliness yang ada di Jakarta dan bagaimana kita bisa mencegah itu melalui placemaking. Dan tujuannya adalah placemaking design bagaimana dan framework bagaimana yang dapat merespon urban loneliness. Oke, tadi sudah mengenai loneliness, sekarang ada urban loneliness. Jadi kalau urban loneliness ini banyak orang merasakan kesepian di ramainya perkotaan, orang-orang di ramainya perkotaan. Misalkan di satu kota banyak ada berjuta penduduk, tapi ironisnya banyak orang juga yang merasakan kesepian. Itu yang disebut dengan urban loneliness. Dan ada beberapa faktor yang menyebabkan urban loneliness. Yang pertama adalah migrasi ke kota. Jadi banyak orang yang migrasi ke kota, mereka harus meninggalkan komunitas asal mereka di kota asal. Maka dari itu mereka tidak mempunyai komunitas yang ada di kota tersebut. Jadi susah untuk bersosialisasi dengan orang dan bisa menyebabkan loneliness. Yang kedua itu adalah urban transience. Itu kebalikannya. Kalau ini dia orang yang pindah dari kota ke keluar kota. Jadi orang-orang yang ditinggalkan itu mereka bisa merasakan loneliness itu. Terus yang ketiga adalah the architecture of loneliness. Ini kesepian yang dialami oleh orang-orang yang tinggal di apartemen, di high-rise housing. Misalnya di Toronto, mereka ada riset kalau misalkan ada kaitannya dengan orang yang tinggal di apartemen dengan loneliness. Terus yang keempat adalah long commuting. Panjang lamanya perjalanan orang, perjalanan harian itu bisa mempengaruhi loneliness. Misalkan, jadi orang yang mempunyai perjalanan harian lebih lama itu bisa mengalami loneliness lebih sering. Dan ada riset mengatakan bahwa 10 menit perjalanan itu menyebabkan 10% kesempatan lebih rendah ya untuk kita bersosialisasi. Yang kelima itu adalah kurangnya ruang terbuka dan aktivitas komunitas. Jadi loneliness dan sense of belonging itu ada kaitannya. Jadi rasa ingin memiliki itu yang mempengaruhi hubungan kita dengan orang lain. Jadi kalau misalnya kita tidak ingin, kita tidak punya rasa memiliki tersebut, kita tidak punya sense of belonging itu, kita tidak bisa mempunyai social relationship dengan orang lain. Maka dari itu bisa menyebabkan loneliness. Dan ada berbagai cara individu dapat coping dengan loneliness ya. Yang pertama, change the desired level of social contact, itu lebih kepada adaptasi dan kayak melakukan aktivitas yang lain yang bisa menghindari mereka dari merasakan loneliness itu. Yang kedua adalah achieving higher level of social contact, itu kayak mencari lingkungan sosial yang lain yang mereka bisa masuk ke lingkungan tersebut sehingga tidak merasakan loneliness. Yang ketiga adalah minimizing loneliness, jadi tidak usah peduli karena kalau misalkan ada ketidaksesuaian apa yang kita inginkan dengan apa yang ada di lingkungan kita, jadi terima aja, jadi ya udah bergabung sama apa yang ada di sosial itu. Dan selanjutnya adalah extroversion dan introversion di ruang terbuka. Jadi apa yang introvert dan extrovert inginkan mengenai ruang terbuka itu berbeda. Misalkan kalau introvert, mereka ingin ruang yang di mana mereka bisa melakukan kegiatan untuk jangka panjang ya, di mana mereka bisa sendiri melakukan self relaxation, self reflection. Kalau extroversion itu extrovert, mereka lebih ingin ruang di mana mereka bisa menampilkan diri mereka ke publik, di mana mereka bisa bersosialisasi dan melakukan aktivitas kelompok atau grup. Terus placemaking itu sekarang mengenai placemaking. What is placemaking? Placemaking adalah proses di mana kita menciptakan sebuah ruang terbuka yang mempunyai kualitas yang tinggi, di mana kita bisa kerja, tinggal, dan bermain dan belajar di ruang tersebut.
dan placemaking itu gimana sih, apa aja sih yang bisa kita lakukan di ruang terbuka tersebut, apa aja yang bisa, kegiatan apa aja yang bisa ada di situ. Jadi to reimagining public spaces. Terus untuk mempunyai public space yang punya kualitas yang bagus itu adalah, yang pertama adalah proper physical form, jadi ada bentuk fisik yang mendukung. Setelah itu ada mixed use, berbagai macam kegiatan ya yang ada di public space itu. Yang ketiga adalah harus memberikan social opportunity. Jadi placemaking itu penting agar kita bisa mempererat hubungan kita dengan orang lain juga. Oke, jadi kalau misalnya kita masukkan placemaking di sini, jadi placemaking akan mencegah loneliness melalui, karena dia sifatnya partisipatif ya, jadi dia melibatkan banyak orang. Jadi selama proses placemaking itu, membentuk placemaking itu, orang-orang akan menjalin hubungan dengan orang lain. Jadi orang yang lonely bisa saja merasakan tidak lonely selama proses tersebut. Dan placemaking dia, karena dia dia menciptakan ruang di mana harus bisa seperti apa yang orang lain, orang-orang inginkan. Jadi apa yang orang inginkan terhadap ruang terbuka tersebut akan bisa direflect di public space itu. Jadi metodologi yang pertama adalah online survey untuk mengetahui urban loneliness di Jakarta, dan yang kedua adalah melalui secondary resources dari data-data secondary. Jadi kenapa Jakarta? Karena Jakarta populasinya tinggi dan jumlah migrasi yang masuk dan keluar pun juga tinggi, dan perjalanan hari orang-orangnya pun juga termasuk lama, 1,5 sampai 3 jam, bahkan yang public transit pun lebih dari 1 jam ya. Dan ada proyeksi di mana banyak orang yang akan pasti akan tinggal di apartemen di masa yang akan datang. Terus untuk mengukur loneliness itu, saya memakai scoring system dari UCLA, ada 3 set pertanyaan, dan nanti ya 9 itu akan menjadi paling tinggi, berarti orang akan merasakan lonely lebih sering. Yang ketiga adalah yang paling rendah. Jadi nanti pada akhirnya saya akan ada rekomendasi berdasarkan temuan-temuan tersebut. Jadi sekarang how is urban loneliness di Jakarta? Ada total 97 respondents, di mana majoritas ada perempuan dan umur 17-25 tahun dan orang bekerja. Jadi rata-rata skor loneliness di Jakarta ada 5,24, ini masih termasuk rendah, karena paling rendah 3 dan paling tinggi 9 kan, jadi dia masih di tengah-tengah gitu. Jadi bisa dibalikkan, orang respondents itu dia some of the time kadang-kadang merasakan kesepian. Jadi saya analisa juga berdasarkan wilayah, jadi yang paling tinggi adalah Jakarta Barat dengan 6,5 dan paling rendah adalah Jakarta Pusat 4,73. Akan tetapi skor ini tidak bisa mempresentasikan jumlah penduduk yang sebenarnya, karena ada saya tidak bisa mendapatkan respondens yang bisa mewakili jumlah penduduknya di setiap wilayahnya. Dan jika dikaitkan dengan social environment, responden yang tidak kenal sama sekali tetangga mereka mempunyai skor loneliness lebih tinggi ketimbang kalau kenal, dan orang yang respondents yang suka dengan karakter orang-orang sekitar punya loneliness score lebih tinggi juga. Dan yang kalau yang part of community, sense of community itu kurang signifikan ya perbedaannya. Berdasarkan kalau personality and loneliness, introvert lebih tinggi sedikit daripada yang extrovert score loneliness-nya. Dan yang urban migration and loneliness, orang-orang yang tinggal di Jakarta tapi asalnya bukan dari Jakarta, mungkin merasakan loneliness lebih sering daripada orang yang emang asalnya dari Jakarta. Jadi, loneliness of urban terrain science ini dianalisis, jadi ada 40% dari respondents itu mereka tidak pasti apakah mereka ingin melanjutkan tinggal di Jakarta atau tidak di masa yang akan datang. Nah, kalau berdasarkan type of housing, orang yang tinggal di studio apartemen itu skor loneliness-nya lebih tinggi daripada orang yang tinggal di kos ataupun di rumah tapak. Jadi apartemen menunjukkan loneliness score lebih tinggi daripada rumah tapak. Terus daily commute and loneliness, orang yang perjalanannya lebih dari 1 jam lebih merasakan lonely lebih sering daripada orang yang perjalanannya kurang dari 30 menit. Dan orang yang memakai private transport seperti mobil ataupun motor, itu loneliness score-nya juga lebih tinggi.
Terus untuk frekuensi datang ke ruang terbuka publik, orang yang jarang atau hampir tidak pernah datang ke ruang terbuka merasakan lonely lebih sering, kesepian lebih sering daripada orang yang sering datang. Dan tujuan utama orang-orang itu datang ke ruang terbuka adalah untuk tujuan rekreasi. Dan orang-orang yang tidak pernah datang atau jarang datang itu karena tidak ada ruang terbuka yang dekat ataupun karena ruang terbuka yang kurang maintenance, ya, kurang dirawat. Terus untuk kaitannya dengan apa yang untuk community activity, respondents yang mempunyai ada aktivitas komunitas di lingkungan mereka, loneliness-nya lebih rendah daripada yang tidak ada aktivitas komunitas sama sekali. Dan orang yang tidak berpartisipasi pun juga skor loneliness-nya lebih tinggi. Dan ini apa yang respondents inginkan di ruang terbuka publik. Jadi yang paling banyak dipilih adalah ruang untuk self-relaxation dan long-term use, terus green and water features, and space for workouts. Dan yang paling jarang dipilih adalah ruang bermain, ruang bekerja grup, dan ruang untuk aktivitas komunitas. Jadi kalau misalkan kita bandingkan dengan introvert dan extroverts, space for socialization, ruang untuk bersosialisasi adalah pilihan utama. Namun kalau introverts, ruang untuk sosialisasi adalah pilihan paling rendah, ya. Jadi paling banyak dipilih. Jadi sesuai dengan apa yang tadi di literature review sebelumnya. Jadi ini adalah place making by Think City. Jadi Think City adalah place city making agency di Malaysia yang punya banyak pengalaman di place making. Ini adalah salah satu contohnya. Mereka merubah ruang tempat parkir menjadi ruang terbuka publik di mana banyak kegiatan-kegiatan di situ. Mereka mengubah back lane atau gang-gang menjadi lebih menarik. Terus gimana sih mereka cara melakukannya? Sebentar. Jadi yang pertama ada holistic set of placemaking. Jadi ada strategic placemaking framework di mana ada hardware, software, dan software, dan hasilnya adalah hardware. Ini nanti saya jelaskan lebih lanjut. Jadi principles-nya mereka melakukan placemaking adalah make a journey, create more than destinations, inclusivity and participation, harus inovatif, encourage learning and relearning, memahami behavior dan menginfluence behavior, dan consider the economy. Ini saya skip ini dulu. Tadi untuk hardware-nya, ini untuk hardware. Agak lama. Untuk hardware-nya, yang penting adalah ada partisipasi dari komunitas dan mencerminkan apa sih yang komunitas itu inginkan di ruang terbuka tersebut. Dan untuk software-nya adalah space activation plan. Jadi merancang program-program apa aja yang bisa dilakukan di ruang tersebut, apa aktivitas apa aja yang bisa dilakukan di situ. Setelah itu adalah orgware, itu adalah manajemennya, misalkan financing, engagement, leadership, and partners. Terus untuk urban mental desire di Tokyo, itu author-nya dia mengatakan bahwa gray infrastructure dan green infrastructure itu tidak cukup. Harus ada namanya spiritual infrastructure untuk mental health orang-orang. Nah, jadi approach yang dia lakukan ini tuh agak berbeda karena dia ingin merespon loneliness secara positif, di mana kita hidup dengan loneliness tersebut tanpa harus takut dampak negatif dari itu. Jadi menanggapi loneliness secara positif. Jadi dia mengatakan bahwa kita harus mempunyai koneksi antara orang yang kesepian itu terhadap elemen-elemen natural seperti pohon, sky, dan water. Dan elemen ini pun juga termasuk lonely di perkotaan. Dan ini harus ada relationship, ya, di antara natural elements ini dan lonely individuals. Ini adalah contohnya. Nah, jadi key takeaways yang tadi dari benchmarking adalah yang untuk holistic approach yang tadi Think City, yang penting ada partisipatif, masyarakat harus berkontribusi dalam menciptakan ruang terbuka publik. Dan yang untuk urban tree hall plan itu merespon loneliness secara positif dan memberikan spiritual infrastructure di ruang terbuka publik.
Dan to recommendation and conclusion, berdasarkan temuan dari survei tadi ya, bisa dibaca bahwa ruang terbuka publik itu tidak cukup, agak jauh dari tempat orang responden-responden itu, dan kualitas yang kurang bagus. Setelah itu perjalanan yang lama, tidak ada rasa ingin memiliki antar komunitas ataupun antar tangga, dan juga architecture flawlessness yang tentang apartemen. Saya akan jelas sekali lanjut setelah ini. Jadi yang pertama adalah yang kita bisa dapatkan adalah ada tiga konsep yang penting. Ya, pertama adalah spiritual infrastructure, di mana ruang terbuka itu harus mempunyai tempat di mana orang bisa melakukan kegiatannya lebih dengan privacy yang lebih untuk self relaxation, self reflections, dan juga ada space yang cukup untuk social infrastructure juga untuk bersosialisasi, untuk melakukan aktivitas komunitas, dan harus ada natural elements yang seperti tadi tree, pohon, langit dan air, di mana bisa memberikan kesempatan untuk orang berinteraksi dengan alam dan juga memberikan tempat yang lebih sehat terhadap komunitas. Terus yang kedua adalah menciptakan yang namanya third place destination, yaitu kalau first place adalah rumah, second place adalah tempat kerja, dan third place adalah ruang terbuka di antara first place dan second place. Jadi kita bisa menempatkan ruang terbuka publik di dekat-dekat stasiun ataupun tempat parkir, di mana orang kalau misalnya habis kerja mereka bisa mampir ke situ dan bersosialisasi dengan komunitas yang mereka selain lingkungan tempat tinggal mereka. Ini bisa di taman ataupun di gang, di jalan, di pedestrian walkway gitu ya. Setelah itu adalah placemaking di commercial area. Jadi kita masukkan itu elemen-elemen yang tadi saya sebutkan di awal, yang spiritual infrastructure dan social infrastructure di area komersial, di mana bisa menjadi hub atau pusat di mana orang bisa bersosialisasi di situ. Setelah itu adalah placemaking di area perumahan tapak ya. Jadi kita bisa memberikan ruang terbuka yang distribusinya lebih menyebar daripada yang terpusat, agar lebih gampang dicapai sama orang-orang. Dan di area ruang terbuka itu juga harus jalan-jalannya harus ramah kanak-kanak, karena kalau ramah kanak-kanak pasti ramah dengan masyarakat yang lain juga. Setelah itu menyediakan mixed use, di mana bisa melengkapi, jadi orang datang ke situ bukan hanya untuk ke ruang terbuka publik, tapi juga bisa untuk tujuan yang lainnya, misalkan untuk komersial ataupun tujuan yang lain. Nah, sekarang adalah placemaking di high-rise housing atau apartemen. Jadi pada normalnya orang yang tinggal di apartemen, kalau misalkan mereka datang di apartemen ya, mereka akan naik lift, masuk unit rumah mereka dan selesai. Jadi tidak mendorong adanya interaksi antar tetangga. Maka dari itu kita bisa memberikan ruang terbuka di setiap lantai atau setiap level di apartemen, sehingga itu bisa menjadi destinasi dari orang-orang yang tinggal di lantai tersebut. Jadi orang-orang yang tinggal satu lantai itu mereka bisa tahu tetangga mereka tuh siapa aja yang tinggal di sana. Jadi bisa memberi ruang untuk orang bisa create relationship yang lebih ini ya, lebih dalam antar tetangga. Sorry. Jadi untuk menutup, yang perlu kita catat adalah kita harus mengapresiasi lingkungan sekitar kita dan juga lingkungan sosial sekitar kita. Dan dalam proses desain untuk public space itu, kita harus consider mental desire atau apa yang diinginkan oleh orang-orang terhadap public space tersebut, agar dapat meningkatkan mental health orang-orang, dan juga harus inklusif, di mana suara mayoritas itu tidak cukup, tapi kita harus mendorong orang-orang yang minoritas atau orang-orang yang kesannya tidak percaya dirilah untuk menyampaikan aspirasi mereka, dan kita harus memahami behavior mereka, kepribadian mereka, masalah apa yang ada di mereka, jadi bisa lebih inklusif pada akhirnya. Gitu, thank you. Oke, terima kasih Mas Faris. Ini agak unik ya, kita ngebahas ibaratnya urban dicampur psikologi gitu. Aku pun juga baru tahu nih konsep urban psikologi. Nah, mungkin waktu dan tempat untuk Mas Widi untuk mengomentari hasil risetnya Mas Faris, dipersilakan Mas. Oke, suara saya kedengeran ya? Clear Mas.
Oke, thank you Mas Enji. Halo Mas Faris. Halo Mas. Wow, keren sekali penelitiannya. Tadi saya dengerin deh apa Mas Faris presentasi, terus saya jadi termenung. Jangan-jangan saya lonely juga ini kita. Karena gini, tadi saya mendengarkan presentasinya, terus saya coba untuk meng-compare apa yang terjadi sekarang gitu ya, apa yang terjadi di lingkungan kita sekarang gitu. Lonely ini menjadi problem utama anak zaman sekarang sih gitu ya, karena saya tuh banyak banyak dapet curhatan gitu soal part ini gitu, gimana rasanya itu kita tinggal di sebuah kota yang begitu padat, terus kita ngerasa bahwa kota itu tuh tidak punya meaning terhadap diri kita gitu kan. Terus akhirnya kita muncullah mental health dan teman-temannya gitu. Nah, di penelitiannya Mas Faris ini mengungkapkan hal yang banyak banget terhadap fenomena-fenomena itu. Tadi saya lihat, wow. Terus saya ya tadi termenung itu, jangan-jangan saya bagian dari itu. Karena saya ngeliat fenomena itu, Mas Faris, gitu. Saya ngeliat fenomena lonely ini itu di kos-kosan, gitu. Kan saya kebetulan di Jogja itu dulu kos, gitu. Sekarang naik pangkat jadi kontraktor, gitu. Ngontrak, gitu. Nah, saya coba ngeliat fenomena-fenomena di kos-kosan yang low budget dan sama yang high budget lah, gitu. Yang dia middle end, gitu. Nah, di sana tuh kelihatan banget tuh bagaimana yang low budget ini ternyata tuh orang-orangnya itu lebih tidak sendiri gitu. Karena tuh ada tradisi-tradisi ya. Di Jogja saya kurang tahu kalau misalnya di Jakarta gitu. Tapi rasanya mungkin sama gitu ya. Ada tradisi minjem uang gitu kan di akhir bulan gitu kan. Nah, itu kan terus tradisi bagi-bagi makanan gitu ya. Misalnya dapat kiriman kue gitu, terus dibagi sama tetangganya gitu. Nah, itu tuh akan berbeda banget sama yang kos-kosan yang mahal gitu, yang hal-hal mahal. Mereka tuh nggak punya tradisi minjem uang karena tercukupi semuanya. Terus nggak punya tradisi bagi-bagi kue gitu. Karena tinggal buka kulkas di kamar mereka, ada semua apa yang ada semua. Oh, mereka punya gitu kan. Nah, itu tuh akan berpengaruh banget terhadap, saya rasa gitu ya, fenomena itu dari mikro itu ke kota gitu. Bagaimana tingkat stres penduduknya itu akan mempengaruhi kota itu terhadap ininya, happiness index-nya. Happiness index-nya. Karena tadi kalau saya lihat ada surveinya Mas Faris tadi itu, Bagaimana orang-orang Jakarta ya, yang dia itu jalannya panjang tuh, dia mempunyai perjalanan panjang, dia punya lonely-nya lebih tinggi gitu kan. Kalau nggak salah gitu ya. Nah, itu tuh kayak related sama yang terjadi gitu. Nah, itu tuh menarik banget bagaimana ternyata jangan-jangan lonely ini itu tuh mempengaruhi sebuah kebahagiaan kota yang akan berpengaruh terhadap kenyamanan sebuah kota gitu. Gitu. Karena menurut saya tuh kayak di Jogja, kita versusin Jakarta sama Jogja gitu ya. Yang tinggal di Jogja gitu pasti ngerasa banget kan ya. Kotanya nyaman, orangnya tuh selo-selo, interaksinya banyak. Mungkin nggak punya ruang terbuka banyak, tetapi punya ruang ketiganya. Sekarang di Jogja kan banyak tempat nongkrong, co-working, gitu kan. Ruang terbukanya itu tuh mulai bergeser. Yang tadinya ruang terbuka itu taman, tapi jadi, sekarang kalau menurut saya di Jogja itu berubah. Ruang terbukanya itu ada di, apa istilahnya, kafe-kafe kecil yang low budget gitu, yang minum kopi 10.000 atau 7.000 tuh nongkrongnya dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam. Gitu kan. Nah, itu terplace-nya itu. Terus, nah itu tuh membuat bagaimana sebuah kota itu tuh jadi bahagia, terus orangnya jadi nyaman, terus interaksinya jadi bagus. Gitu kan. Kayaknya related sih sama penelitian yang ditemuin sama Mas Faris gitu. Beda sama orang Jakarta yang dia hidupnya, kayaknya tuh kalau saya orang Jogja ngeliat orang Jakarta gitu, ya Allah, kita tuh masih tidur, kalian itu udah berangkat. Udah siap-siap. Kan, gitu. Jadi saya rasa tuh kayak kota itu tuh cuman hanya untuk bekerja dan tidur. Bekerja pagi, sore, pulang jam 9 malam, jam 8 malam, terus tidur gitu. Besoknya gitu,
di replay, rewind, replay, rewind, replay terus lo kayak kaset gitu. Yang akhirnya itu tuh membuat sakit tuh mental health-nya tadi yang sesuai dengan temuan dari Mas Faris gitu. Terus interaksi terhadap lingkungannya nggak ada. Interaksi terhadap lingkungannya tuh hilang gitu. Udah nggak ada waktu lagi tuh untuk bersantai. Kalau Jogja tuh ke Kaliurang tuh udah ngelihat alam, ya kan? Terus tadinya stres ngerjain tugas gitu, terus ke Kaliurang minum teh anget sama mie Indomie pakai telur gitu spesial gitu. Pulang seger lagi ngerjain lagi gitu. Nah, di Jakarta enggak mungkin gitu ya. Di Jakarta tuh terlalu ruang terbukanya sedikit, perjalanan orangnya panjang. Kan kalau kerja di kota gitu, teman-teman saya tuh tinggalnya di Bekasi gitu. Perjalanannya kan mereka cerita tuh 1,5 jam tuh sudah stres gitu. Dan mereka tuh terus di kereta itu kan cuma pasang apa ya? Headset gitu ya. Terus headset, terus baca atau tidur, terus hilang. Jadi terus mereka akan ngerasa cuman dunia saya cuman headset saya, lagu sama apa yang ada di depan saya, mungkin mainan media sosial gitu. Nah, itu yang terjadi, akhirnya mempengaruhi sebuah kota dalam berkembang penduduknya terutama gitu. Terus yang menurut saya menarik itu tuh tentang di penelitian Mas Faris ini tentang privilege-nya sih gitu. Kalau saya menyoroti ya, karena itu yang saya alami gitu, bagaimana ruang ketiga itu tuh sangat amat berpengaruh terhadap kesendirian gitu. Karena saat di ruang ketiga itu bagus, misalnya di rumah dia nggak bagus, terus dia keluar, dia ketemu orang banyak, ketemu kenalan baru, mungkin kesendiriannya jadi hilang. Kalau kesendirian jadi hilang, terus dia jadi bahagia. Kalau jadi bahagia itu kan auranya bagus ya, secara psikologi gitu ya. Auranya bagus gitu, terus jadi bahagia, terus dia jadi apa ya, nilai positif dari individu ke community, terus ke kotanya itu jadi bagus juga gitu. Itu sih rasanya yang sangat menarik dari temuannya Mas Faris ini gitu. Ternyata bagaimana sebuah lonely itu tuh akan sangat mempengaruhi banget terhadap individu dalam sebuah kota gitu. Terus ternyata kota itu nggak cuman hanya dibangun bangunannya aja loh gitu. Infrastruktur yang keren itu tuh nggak cukup gitu. Bahwa orang yangnya juga harus dibangun. Ada tadi kalau nggak salah ada environment-nya, ada ruang terbuka untuk interaksinya, kan nggak cuma interaksi aja kan ya. Tadi ada parameter keduanya itu ada lingkungan, itu juga harus dibangun. Tanpa itu berarti kota itu lama kelamaan itu akan turun. Sama kayak tadi Jepang kalau nggak salah ya. Jepang keren banget gitu ya. Ini Mas Faris tadi yang ngeliat penelitiannya, terus ternyata sampai punya menteri kesendirian. Kalau di Indonesia kayaknya kita harus buka menteri jomblo. Ya, kita harus buka menteri jomblo kayaknya gitu. Gitu. Sampai sekrusial itu gitu. Bagaimana sebuah kota yang sangat sangat metropolitan ternyata di dalamnya itu sangat menyimpan bom waktu gitu secara psikologi, dan itu akan mempengaruhi perkembangan kota dari waktu ke waktu gitu. Mungkin itu kali tanggapan saya terhadap Mas Faris penelitiannya keren banget gitu. Thank you, terima kasih. Oke, gitu Mas Janji. Oke. Oke, terima kasih juga Mas Vidi untuk komentarnya. Terima kasih juga untuk Faris yang udah presentasi. Ini agak lucu ya bahasannya ya, ke Jakarta tuh kayak ya udah tempat repeat lagi gitu ya Mas Vidi ya. Iya sih rasanya ya. Okay. Teman-teman saya tuh ceritanya tuh cuma stres aja. Mereka cari duit, terus kerja, punya duit, refreshing ke Jogja, ngabisin duit, pusing duitnya habis, pulang lagi ke Jakarta cari duit. Oke. Gak salah juga sih Mas, tapi ya bosan gak sih bahasannya gitu aja gitu hidupnya. Betul sekali. Oke. Ya, ya, ya. Ya Mas. Nah, buat teman-teman nih ya, yang tadi sempat nyimak nih presentasinya dari Mas Faris, nah mungkin bisa nih untuk tanya di Slido-nya kita. Mungkin operator bisa di-share link-nya untuk teman-teman bertanya. Tuh. Nanti di akhir sesi akan ada diskusi dengan audiensi itu. Diskusi dengan audien yang dimana
akan jawab langsung oleh presenternya. Oke, jadi buat teman-teman jangan malu kali ya. Jadi langsung aja klik link Slido-nya, teman-teman tanya gitu. Feel free to bertanya gitu sih bahasanya. Oke, nah mungkin di hari ini kita ada tamu spesial, dosen pembimbing magangnya Afif gitu. Beliau Dr. Muhammad Ismail from School of Housing Building and Planning dari University Sains Malaysia. Halo Pak Ismail. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, senang-senang aja. Oke, ada di sini. Oke, Pak. Oke. Aku manggilnya Bapak atau Mas nih, Pak? Bapak tuh gimana ya? Nolak tua. maybe you can call. Mungkin dipanggil apa ya? Dokter aja. Dokter aja. Bisa aja. Oke, thank you Mr. to join this event from Berbagi at Shirvano. Selanjutnya, waktu dan tempat untuk Mas Afif presentasi yang dimana akan membahas tentang urban design, design element that can boost happiness in current memory region. Oke, mungkin waktu dan tempat untuk Afif, dipersilakan Mas Afif. Ya. Yeah. Terima kasih Mas Renji atas memberikan waktunya kepada saya. Oke, sebelum saya memulai, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada panelis Mas Widi dan juga kepada dosen pembimbing saya, Dr. Ismail. I would like to welcome you, my lecturer, our supervisor for internship from School of Housing Building and Planning, University Sains Malaysia, specialized in urban design. Thank you for attending. Oke, saya izin memakai bahasa Indonesia, Dokter. Jadi saya Ahmad Afifuddin Susilo sebagai intern urban designer di Shirvano ingin menyampaikan sebuah presentasi tentang urban design elements that can boost effectiveness in chronic memorization. Oke, next, Mas Yudi. Oke. Ini daftar isinya, saya akan menyampaikan tentang background bagaimana tren penghafalan Quran di Indonesia, dan juga mendefine apa saja urban design elements, kemudian masuk ke methodology, resource question, goal, framework, scope study, dan data collection, dan kemudian literature review, dua, dan kemudian di akhir sesi ini adalah tentang discussion dan recommendation design. Oke, masuk, next. Background ini, next. Oke, terima kasih. Jadi, latar belakang kenapa saya ingin mengambil penelitian ini adalah terutama dari sabda Rasulullah SAW, yaitu khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah, yaitu sebaik-baik di antara kalian yang mengajar Qur'an dan mempelajarinya. Oke, next. Nah, jadi maraknya tren penghafalan Qur'an di Indonesia adalah sebuah pertanda yang baik ya. Pengarahan penghafalan Qur'an atau disebut juga Tahfidz Al-Quran merupakan salah satu program unggulan sekolah, baik sekolah negeri maupun sekolah swasta, dan juga instansi-instansi pendidikan lainnya. Meskipun pada awalnya program Tahfidz Al-Quran ini tidak atau kurang diminati oleh pengelola pendidikan atau bahkan masyarakat dan mahasiswa, namun kini program Tahfidz Al-Quran itu terbukti menjadi salah satu program unggulan di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi, dan juga perguruan tinggi juga ramai memberikan apresiasi dengan menyediakan beasiswa bagi mahasiswanya yang menghafal Al-Quran. Jadi pembelajaran tahfidz Al-Quran pun terus naik hingga di zaman modern sekarang ini. Bahkan hampir di seluruh kota besar di Indonesia memiliki banyak sekali instansi tahfidz Al-Quran. Sebut saja yang paling terkenal adalah Darul Qurannya milik Ustadz Yusuf Mansur. Programnya sangat banyak dan cabangnya tersebar di seluruh tanah air. Belum lagi sekolah-sekolah yang kecil dan yayasan-yayasan yang tersebar di mana-mana. Bahkan juga lembaga internasional Tahfidz Al-Hay'ah Alamiyah di Tahfidz Quran juga mengangkat Darul Quran sebagai salah satu instansi pendidikan Tahfidz Quran terbaik di dunia pada tahun 2015. Oke, next. Jadi di samping meningkatnya program-program berbasis Tahfidz,
proyek-proyek dan gerakan-gerakan tentang kekurangan juga sangat banyak, seperti yang saya tulis, seperti yang tersedia terlihat di slide ini juga salah satu menghafal satu juta penghafal Quran Indonesia oleh Ustaz Ali Jaber, kemudian yang lain-lain ini. Jadi dan juga yang terakhir itu program menghafal Quran dan pemberian beasiswa di perguruan tinggi. Oke, next. Selain dari proyek-proyek itu, juga proyek-proyek online juga mulai marak. Ini saya kasih dua contoh di Instagram, yaitu tentang Quran Review dan ngaji lagi ID.id. Di Quran Review ini itu lumayan menarik, gitu. Lumayan beda gitu daripada yang lain. Itu Quran Review ini mengangkat tentang masalah-masalah kekinian, tapi juga dipoles dengan solusinya dalam Quran. Jadi lumayan out of the box, jadi bisa dilihat konten-kontennya itu lumayan mind-blowing gitu sih. Kemudian ngajilagi.id ini tentang mempelajari cara membaca Al-Quran lewat online, gitu aja sih. Oke, next. Kemudian ini kenapa ya saya, ini kenapa tulisannya kayak gini di slide, maaf soalnya kalau di PPT saya ini udah bagus, tapi di ini kurang bagus ya, maaf ya. Jadi growth of Islamic institution in Indonesia. Jadi ini adalah data statistik perkembangan pondok pesantren Indonesia secara general. Karena tidak ada data spesifik tentang data perkembangan instansi tahfidz Indonesia, jadi saya menyajikan pondok pesantren secara general dari tahun 1977 sampai 2020. Gitu sih. Jadi bisa dilihat ini yang perkembangannya itu lumayan melonjak drastis gitu ya, dari apalagi dari tahun 2017 sampai 2020 dalam waktu 3 tahun itu meningkat sekitar, kalau dalam PPT saya itu sekitar 64% lonjakannya itu lumayan tinggi gitu. Kemudian juga di UNS, Universitas Negeri 11 Maret, itu juga setiap tahun menerima ratusan mahasiswa yang sudah menghafal Quran dan memberikan beasiswa full ataupun sebagian kepada mahasiswanya gitu. Oke, okay, next. Oke. Okay. Jadi pesatnya pertumbuhan lembaga tahfidz Quran di era globalisasi ini semakin menuntut kedisiplinan dan fokus yang lebih. So, how can we achieve that? Bagaimana kita bisa mencapai tujuan ini? Next. Jadi as an urban designer, we must shape and form public and communal spaces. Kita harus membentuk ruang-ruang publik dan komunal menggunakan elemen desain. Itu juga harus dirancang, diimplementasikan dengan konsensus publik. Jadi dalam hal ini adalah untuk keperluan tahfidz gitu. Next. So what are the elements of urban design? Di sini saya akan di sini ada 7 elemen desain yang saya akan ulas, yaitu blue elements, green elements, temperature, space, lighting, aroma, and color. Jadi bagaimana ketujuh elemen-elemen desain ini bisa diintegrasikan dengan kemampuan dan efektivitas dalam menghafal Al-Quran. Oke, okay, next. Yang pertama adalah blue elements. Jadi kita akan melihat bagaimana preferensi subjek dengan blue elements ini apa saja dan bagaimana interaksinya dengan elemen ini. Jadi yang dimaksud blue elements ini adalah ya elemen-elemen biru, yaitu tentang air seperti sungai, laut, danau, apa aja yang penting itu adalah elemen air gitu. Dan juga karena air itu juga memberikan dampak yang lumayan besar dalam ketika diimplementasikan dalam sebuah desain, itu mempunyai dampak yang besar dalam segi psikologi, dalam segi desain juga, kemudian dalam segi fungsi juga. Oke, okay, next. Yang kedua adalah green elements. Itu green nature related elements, yaitu tentang vegetasi, tentang pohon, tentang rumput, tentang semak-semak, tentang daun, dan lain-lain gitu. Oke, okay, next. Yang ketiga adalah suhu, temperature. Jadi bagaimana elemen ini bisa menjadi apa? Bagaimana dampak elemen ini dalam proses menghafal Quran? Apakah mereka lebih suka dengan suhu yang
sejuk atau suhu yang sedang atau suhu yang cenderung panas atau bagaimana. Jadi elemen ini akan apa ya? Kita akan melihat preferensi responden mengenai kebutuhannya terhadap elemen ini, yaitu temperatur. Kemudian okay, next. Yang keempat adalah space, yaitu ruang. Ruang ini ya ruang ya. Jadi tentang ruang, tentang keluasan ruang, tentang apa ya? Ruang ya, ruang. Gimana ya? Jadi ruang horizontal maupun ruang vertikal. Jadi di sini bisa dilihat ada gambar tentang sebuah bangunan yang sebuah tempat yang tertutup bangunan, tapi atasnya itu loss, langsung langit. Jadi itu termasuk space juga. Jadi space-nya juga ke atas ataupun ke samping, vertikal atau horizontal gitu. Jadi kita maksudnya adalah bagaimana preferensi subjek dalam dalam elemen ini. Apakah suka dengan yang luas atau yang sempit atau yang bagaimana gitu. Next. Kemudian masuk ke lighting. Jadi lighting ini penerangan juga bisa berupa alami atau buatan seperti matahari atau penerangan buatan seperti lampu. Jadi bagaimana orang itu bisa bagaimana lighting ini bisa memberikan impact yang besar atau kecil terhadap proses penghafalan Quran gitu. Oke, okay, next. Kemudian yang keenam adalah aroma. Karena aroma itu dapat menimbulkan keadaan pikiran psikologis yang menyenangkan dan ataupun negatif. Jadi aroma ini juga merupakan kayak sebuah apa ya, alat yang efektif di ruang publik. Jadi memberikan dampak yang besar di ruang-ruang publik. Kalau misalkan ruangan publik itu penuh dengan sampah, ya itu akan memberikan dampak yang negatif terhadap ruang publik tersebut. Begitu pula dengan sebaliknya, yang wangi, yang bagaimanapun, yang seperti apa, itu akan memberikan dampak yang positif terhadap ruang publik itu. Kemudian next. Yang ketujuh, yang terakhir adalah colors, adalah warna. Jadi selain membantu dalam apa ya, pengorganisasian desain, warna juga dapat digunakan untuk menarik perhatian. Jadi menurut psikologi warna, pewarnaan erat kaitannya dengan kondisi psikologi seseorang. Pilihan warna bisa mempengaruhi tubuh, pikiran, emosi, dan keseimbangan pada diri manusia itu. Jadi colors ini juga salah satu elemen urban design yang bisa memberikan dampak yang positif ataupun negatif dalam ruangan publik dan juga kepada orang-orang yang menggunakan ruangan publik itu. Oke, okay, next. Jadi, so how can we interconnect urban design elements with Quran memorization abilities? Jadi, bagaimana? Oke, nggak apa. Itu next saja nggak apa. Jadi itu masuk ke dalam research question. Next. So how can we interconnect design elements with Quran memorization abilities? Jadi bagaimana tadi elemen-elemen tujuh tadi itu bisa diintegrasikan dengan kemampuan terhadap penghafalan Quran? Dan research question yang kedua adalah what are the design elements that can boost effectiveness in Quran memorization? Jadi apa dari elemen-elemen ketujuh elemen tadi dan turunannya itu apa yang paling membuat mereka memudahkan dalam menghafal Quran gitu. Next. Nah, dari research question itu akan ke research goal adalah untuk memberikan recommended design yang bisa memfasilitasi penghafalan Quran di Indonesia. Next. Untuk research methodology ini pengumpulannya data secara primary data yaitu menyebarkan kuesioner, menyebarkan survei online minimal ke 150 orang kepada orang-orang yang juga pernah mengalami atau memulai atau telah menyelesaikan hafalan Quran mereka. Next. Nah, ini research framework-nya adalah dari research goal breakdown ke research question, kemudian the research question ini akan di-breakdown kepada dua variabel ini yaitu Quran memorization dan Quran design element. Dari Quran memorization ini di-breakdown lagi terhadap ketujuh aspek itu yang akan dipertanyakan ke dalam kuesioner. Kemudian hasil dari kuesioner itu akan diolah, kemudian diintegrasikan dengan urban design element, kemudian itu akan menghasilkan sebuah rekomendasi desain di akhirnya. Oke, okay, next.
Jadi scope of study ini memang kepada orang yang sudah mengalami atau sudah sedang mengalami, sedang dalam proses ataupun sudah menyelesaikan proses penghafalan Quran. Jadi karena ditujukan kepada mereka, kenapa? Karena ya mereka sudah tahu apa saja yang mereka butuhkan gitu selama proses itu. Oke, okay, next. Jadi ini masuk ke literatur review. Next. Ada dua, saya menyampaikan dua literatur review, yaitu yang pertama adalah next, ini bisa next. Mas Yudi. Next. Jadi saya sebelumnya. Yang pertama adalah Built Environment Attributes for Quran Memorization Process yang ditulis oleh Aretha Hanim Awang dari 2019. Next. Disebutkan bahwa ada 6 faktor yang mempengaruhi performa, yaitu tentang komitmen, strategi, kestabilan emosi, kemudian kemampuan menyerap knowledge, kapasitas memori, dan juga waktu dan tempat. Next. Nah, dari ketiga itu, dari keenam itu, bisa di, mungkin saya akan percepat. Jadi dari ketiga keenam elemen itu, keenam faktor itu, 3,5-nya itu berpengaruh terhadap environment. Oke, next. Yang kedua ini school green impact on economic performance. Next. Jadi findings dari jurnal ini adalah tentang pohon itu adalah sebuah elemen yang paling penting bagi siswa dalam meningkatkan performa akademik mereka. Next. Masuk ke research and discussion. Oke. Jadi dalam saat ini saya akan menyampaikan tentang hasil dari kuesionernya. Jadi total responden ada 155. 66% adalah laki-laki dan sisanya perempuan. Next. Ini usianya juga terpaut cuma sama paling banyak 25 tahun, kemudian paling banyak dari Jawa Tengah. Next. Pekerjaan paling banyak adalah mahasiswa ya, dan 60% dari mereka itu adalah sudah menyelesaikan 30 juz Al-Qur'an dan sisanya 40% ini belum menyelesaikannya. Next. Jadi ini aspek psikologi itu ternyata sangat berpengaruh dalam menghafal Quran. Jadi dalam buku itu disebutkan bahwa keadaan mental psikologis seseorang yang melakukan aktivitas dengan penuh konsentrasi dan motivasi akan mengalami pengalaman menyenangkan yang optimal dalam dalam kehidupan manusia. Mungkin untuk hasil ini mungkin saya akan cepatkan saja, mungkin karena sisa waktu tinggal dikit. Okay, next, Mas. Ini time preferences. Jam 5 pagi ini paling banyak orang menggunakan waktu ini untuk menghafal Quran, dan jam 10 malam dan jam 8 malam. Next. Ya, jadi ini alasan mereka memilih waktu-waktu tersebut, kalem, nyaman, fokus, nggak ada gangguan dan lain-lain sih. Next. Kemudian tempat, mereka lebih memilih di semi outdoor dan indoor. Next. Dan lebih memilih ketika di pedesaan dengan di daerah pegunungan juga daripada daerah pesisir. Next, ini juga alasan-alasan mereka memilih semi outdoor. Next, ini juga indoor. Maaf agak cepat nih. Oke, visual, mereka lebih memilih dengan melihat pemandangan alam. Itu untuk yang semi outdoor, dan kemudian yang indoor memilih untuk menghadap tembok. Kenapa? Karena itu bisa meningkatkan fokus mereka katanya gitu. Oke, next. Kemudian audio, memilih waktu di tempat yang sunyi dan kalem. Next. Ini juga audio preference, mereka lebih memilih mendengar suara air, suara hujan, suara angin, suara burung. Kemudian ada juga yang lain-lain, ini ada yang mendengar suara istri, juga mendengar suaranya sendiri. Nah, itu next. Kemudian posisi yang paling disukai adalah posisi duduk. Next. Kemudian masuk ke design preference, blue elements, mereka lebih suka dengan melihat dan melihat dan mendengarkan blue element ini. Oke, okay, next. Nah, blue element apa yang mereka paling sukai itu ternyata adalah sungai. Sungai itu paling disukai oleh para
responden. Kemudian diikuti dengan kolam, air mancur, dan air terjun. Ya, next. Masuk ke green element. Ya, pohon ternyata sesuai dengan literature review, pohon itu hal yang paling penting dan bisa meningkatkan efektivitas dalam pengangkuran. Next. Ini juga mereka lebih suka dengan melihat, memandangi green element ini, dan pohon juga yang paling banyak. Next. Temperatur juga mereka memilih di tempat yang sejuk, seperti di pegunungan itu. Ya, next. Juga space, mereka lebih suka yang spacious, yang luas, yang terbuka gitu, terbuka dan luas gitu. Next. Aroma juga mereka memilih untuk yang natural, aroma natural. Next. Lighting juga mereka 28% yang paling banyak ini memang semi outdoor dengan penerangan yang yang terang. Jadi waktu-waktu tadi jam 5 pagi itu harus terang, dan ketika gelap dan ketika malam itu juga harus disediakan fasilitas penerangan yang baik juga. Next. Color juga, color itu ternyata green, white, blue, hijau, putih, biru itu adalah warna yang paling dibutuhkan oleh penghafal Quran, dan itu karena itu meningkatkan fokus mereka, dan warna-warna ini juga bisa terdapat di alam bebas, itu paling banyak ada di alam bebas. Next. Oke, jadi diskusi ada kesimpulannya adalah memang dari blue element, sungai dan kolam itu yang paling mereka butuhkan karena bisa menenangkan hati dan memberikan fokus yang lebih. Kemudian green elementnya adalah pohon yang bisa merefresh mata mereka. Kemudian tempat yang sejuk, hangat, luas, natural, dan terang itu tempat-tempat preferensi mereka. Oke, okay, next. Masuk ke recommendation. Oke, okay, ini saya bukan layer by layer ini. Ada 1, 2, 3, 4 aspek yang mau dibahas. Oke, okay, next. Jadi rekomendasi ini green element, jadi berdasarkan hasil survei memang menunjukkan unsur hijau yang paling dibutuhkan, dan unsur itu bisa menjadi habitat burung, mengeluarkan suara daun, suara yang bisa meningkatkan efektivitas dalam menghafal Al-Quran. Dan juga memasang penempatan elemen yang tepat juga bisa menjaga suhu tetap sejuk meski disinari matahari. Oke, okay, next. Blue element itu juga sesuai hasil surveinya juga suara gemericik air menjadi stimulus bagi otak untuk menarik informasi dan hafalan agar lebih fokus. Juga hasil survei menunjukkan bahwa sungai, kolam adalah elemen biru yang bisa dibutuhkan menghafal Quran. Jadi di daerah perkotaan ini bisa alternatif sungai buatan itu bisa menjadi alternatif untuk diaplikasikan ketika dalam desain di perkotaan. Oke, okay, next. Indoor merupakan tempat preferensi, tempat yang sangat dibutuhkan oleh para penghafal Quran karena tidak banyak gangguan, aman dari hujan, bisa lebih fokus dan lebih privasi. Next. Elemen biru juga bisa diaplikasikan ke dalam indoor dengan konsep veiling water. Yaitu veiling water adalah mencerminkan gaya arsitektur yang merupakan yang merumuskan perpaduan desain modern dengan alam. Jadi alam dibawa ke dalam indoor itu. Itu namanya veiling water konsep. Oke, okay, next. Kemudian furniture, yaitu ketika mereka suka di semi outdoor, maka dibutuhkan furniture yang nyaman juga, dan juga penerangan yang baik juga. Jadi lightingnya harus oke, okay, furniture-nya juga harus nyaman supaya fokusnya bisa bertambah dan bisa lebih efektif. Kemudian ini juga adalah visual preference-nya adalah tentang menghadap ketika mendesain sebuah tempat untuk menghafal Quran itu sebaiknya dihadapkan orientasinya adalah ke pegunungan atau ke sawah. Kemudian yang tersedia banyak warna-warna hijau, biru, putih itu. Ya gitu sih. Kan untuk ya, oke lah. Thank you. Maaf agak terburu-buru. Oke, terima kasih Faris buat presentasi hari ini gitu. Oke, mungkin tadi agak ini ya, agak unik, ibaratnya ada green element, ada blue element, dan tuh kayak ya juga ya, benar juga ketika ketika membaca itu lebih enak kondisinya yang
ada suara air, suara angin, atau ada pohon juga gitu. Aku sepakat sih sama hasil risetnya Faris. Oke, mungkin waktu dan tempat untuk Mas Widi mengkomentari hasil riset individualnya Faris, Afif dipersilakan, Mas. Oke, terima kasih. Mas Afif, saya panggilnya Mas Afif ya? Iya Mas, Mas Afif aja. Ya, Afif aja. Salam kenal Mas Afif. Ya, ngomongin Al-Quran dan menghafal ini sebenarnya kan ya, gitu, cara menghafal gitu. Yang mungkin sebagian orang Indonesia itu tuh zaman kecilnya itu tuh udah di apa ya, udah disuruh gitu, udah disuruh sama orang tua orang tuanya gitu. Tapi mungkin orang tua kita itu nggak tahu metodenya, pokoknya datang ke masjid atau TPA belajar gitu kan. Nah, Mas Afif ini mengungkapkan ternyata saat kita menghafal sesuatu, apalagi Al-Quran, ternyata membutuhkan banyak elemen-elemen loh. Tadi dia diterangin tuh ada 7 elemen yang mungkin bisa membantu atau sangat membantu bagaimana cara kita mengingat gitu. Karena memori ini, kalau saya baca-baca buku tentang memori, dulu saya senang banget tuh baca-baca tentang otak gitu, tentang kognitif. Jadi salah satu poinnya itu adalah memori. Kognitif itu adalah kemampuan daya pikir otak kita dalam melihat orientasi, memori itu sendiri, visio-spasial, matematis itu, fisika, kimia, yang susah itu, terus sama bahasa, sama ada beberapa elemen lainnya gitu. Nah, memori itu menjadi satu bagian dari kognitif yang harus kita sadari itu, apa ya namanya, mau nggak mau kita belajar tentang kognitif loh, saat kita ngomongin atau berbicara tentang memorize gitu. Nah, di kognitif itu ada dibagi dua gitu, dibagi dua. Karena ini nggak akan bisa lepas, karena kita harus memahami itu saat kita meneliti tentang memori. Itu ada deklaratif sama non-deklaratif gitu. Jadi kalau deklaratif itu tuh memori yang apa ya, tentang fakta terus kejadian tertentu. Jadi saat kita ngingetin sebuah fakta sama kejadian tertentu itu kita recall gitu. Terus ada yang non-deklaratif itu jadi tampak sadar, alam bawah sadar kita gitu. Jadi kalau kita kebiasaan nyanyi burungku ada, balonku ada 5 gitu, kalau burungku balonku ada 5 gitu, terus itu otomatis ke-recall memorinya gitu. Nah itu tuh otomatis dan itu akan berpengaruh sekali terhadap cara kita mengingat gitu. Plus 7 elemen tadi, jadi kemampuan otak kita sendiri sama ditunjang sama faktor-faktor eksternal tadi itu gitu. Nah, yang paling penting lagi itu tentang kalau hubungannya itu sama ruang, itu ada namanya di otak kita namanya visio-spasial. Jadi visio-spasial itu tuh ada ruang untuk membedakan di otak kita itu tuh membedakan antara 2 dimensi sama 3 dimensi gitu. Nah, 2 dimensi sama 3 dimensi itu berhubungan sama tadi itu si 7 elemen tadi itu tuh. Jadi bagaimana otak kita itu mengenali 7 elemen tadi gitu. Nah, saran saya nih Mas Afif itu untuk penelitian selanjutannya nih, soal penelitian ini karena menurut aku ini penelitian awalan yang keren untuk ditindaklanjuti lagi nih Mas Afif gitu. Tentang tadi itu Mas Afif bercerita tentang blue green space lighting gitu. Itu masih kualitatif ya. Masih sangat subjektif bagaimana menerjemahkannya. Misalnya tadi kalau kita ngapal Al-Quran enaknya kita di dalam loh gitu. Kalau kita ngapal Al-Quran enaknya kalau ada suara loh gitu. Tapi kan akan keren lagi tuh kalau kita itu bisa diterusin lagi nanti, nggak sekarang gitu ya. Penelitian itu sampai kuantitatif, sampai kita tuh bisa nemuin berapa desibel sih orang itu nyaman untuk mengapal gitu. Jadi kita tuh bisa menelorkan sebuah formula yang tepat untuk mempengaruhi visio spasial otak kita gitu. Oh, ternyata misalnya kalau orang baca Al-Quran itu paling nyaman itu tuh dia remang-remang misalnya nih ya. Saya nggak tahu gitu. Remang-remang itu tuh berapa lux ya gitu. Oh, remang-remang tuh orang nyamannya ini tuh misalnya 100 lux gitu apa 50 lux gitu. Kalau dia sampai 300 lux tuh terlalu bright buat orang pusing misalnya kayak gitu, nggak tahu ini asal aja gitu. Nah kalau bisa sampai situ penelitiannya tuh keren banget, nanti itu bisa diformulain
Jadi kalau misalnya suara air itu tuh sampai seberapa tinggi? Kan kalau suaranya terlalu kayak air terjun itu malah nggak konsen ya. Malah gimana nih ngapalnya gitu. Atau mungkin perlu suara angin yang sepoi-sepoi gitu. Kalau anginnya terlalu banyak kayak misalnya 50 km per second gitu kan, terus kita kabur misalnya gitu. Nggak jadi ngapal gitu, karena kabur gitu kan gitu. Ini keren banget sih, jadi menurut saya jadi penelitian awal yang bisa diterusin sampai kuantitatif gitu. Jadi Mas Afif nanti itu bisa nemuin satu formula yang tepat dan akurat untuk dijadiin sebuah rumusan membuat sebuah desain yang berhubungan sama spasial, ruang, dan penataannya gitu, space form order-nya di dalam konteks urban design gitu. Karena mau nggak mau tuh salah satu yang saya ingat fenomena kemarin di Indonesia gitu, yang tentang di media sosial gitu ya, yang tentang ngaji terus ditutupin kuping gitu ya gitu, terus gede gitu. Itu saya ingat zaman kecil dulu kalau mau ngaji itu tuh jangan sambil dengerin musik gitu, saya ingat banget gitu. Jadi bukan mendiskreditkan musik gitu, tapi ternyata itu secara psikologi atau secara otak kita itu ada namanya earworm. Earworm itu adalah suara yang selalu terngiang di kuping kita sampai ke kepala kita, itu tuh mengulang. Dan itu bisa menghapus memori yang lama gitu. Karena tadi ada deklaratif sama non-deklaratifnya, non-deklaratifnya itu hilang. Karena ada earworm tadi. Tapi earworm itu bisa dipakai secara positif kalau teman-teman itu mau ngapa lagu, kalau musisi, terus dia otomatis kan, kalau misalnya lagi nge-jam session gitu kan. Nah, itu tuh memori itu tuh non-deklaratifnya yang keluar gitu, karena pengaruh earworm untuk menghafal. Kayak ngulang-ulang terus di kepala gitu, bangun tidur itu inget dia gitu. Ini inget suara gitu. Gitu. Nah, itu review saya terhadap penelitian Mas Afif sih, menurut saya keren untuk diterusin lagi untuk sampai kuantitatif sehingga ditemuin sebuah formula yang keren. Cara menghafal Al-Quran, tujuh elemen cara menghafal Al-Quran by Mas Afif. Wah, keren banget itu. Oke, begitu Mas Renji rasanya. 10 menit. Terima kasih, Mas. Oke, terima kasih Mas Widi untuk komentarnya. Oke, mungkin tadi nih ya, buat teman-teman nih yang akan ibaratnya pengen bertanya buat hasil risetnya Afif, mungkin bisa bertanya langsung di linknya Slido. Mungkin dari teman-teman operator bisa di-share juga link Slido-nya. Oke, terima kasih Afif untuk presentasi hari ini. Dan terima kasih juga Mas Widi untuk sesi komentarnya. Oke, masuk ke presenter terakhir nih. Mungkin bukan ladies first, tapi yang ini pasti ladies gitu. Oke, mungkin untuk Kak Rizky Nur Asi. Halo Kak Rizky. Halo. Oke, halo. Pak Widi, saya manggilnya Pak aja ya, Pak. Waduh. Oke, mungkin Waduh. Mas. Oke, waktu dan tempat untuk Rizky presentasi dipersilakan. Aku share screen ya. Iya. Udah masuk? Ya, udah masuk Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya Mas Renji dan teman-teman. Makasih juga Pak Widi udah mau sempatin hadir. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan riset saya tentang arsitektur pasca COVID-19, yaitu ketika dua orang penarung guru bicara, arsitektur menyebatani sebagai orang ketiga. Saya ambil case study-nya ruang kelas anak berkebutuhan khusus tunarungu di SLB tipe B. Nanti yang dibahas itu ada pendahuluan, tinjauan teori, analisis dan pembahasan, dan implementasinya, serta kesimpulan dan saran.
masuk ke latar belakang. Jadi COVID-19 itu kan masuk di dibilang jadi pandemi itu mulai dari tahun 2019, tapi di Indonesia masuknya tanggal 11 Maret tahun 2020 setelah 114 negara terinfeksi. Lalu ini ada datanya. Terakhir saya update tanggal 23 kemarin. Datanya tuh di sini udah mulai dari bulan Juli pertengahan sampai sekarang tuh grafiknya udah turun banget. Lalu per Juli itu udah turun 18% per Juli gitu. Data terakhir yang saya dapat ini. Lalu apa sih impact-nya buat hidup kita sampai sekarang? Yang pertama tuh pasti work from home, school from home, online shopping, bahkan sekarang ada virtual wedding. Tapi di sini saya nge-highlight bagian si school from home-nya. Dari school from home ini kan yang biasa di ngomongin sama orang-orang gitu kayak reward-nya school from home. Tapi biasa tuh kita ngomonginnya generalnya sekolah umum gitu. Tapi di sini ada sekolah yang lebih sulit lagi di saat seperti ini, itu di mana ada sekolah luar biasa. Tantangan belajar mereka tuh lebih banyak gitu dibanding yang anak-anak umum. Karena mereka nggak cuma butuh pengetahuan, tapi mereka butuh skill dan lain-lain. Mereka butuh lebih dari pengetahuan. Mereka harus interaksi langsung, mereka harus bimbingan intensif, dan mereka harus ada touching gitu, harus ada sensorik. Tantangan lainnya, mereka tuh harus terapi berkala. Tapi karena ada pandemi, nggak bisa terapi langsung, mereka mengalami kemunduran gitu. Jangankan untuk maju, untuk stuck di tempat aja mereka mundur. Lalu tantangan lainnya, pada saat kegiatan belajar mengajar, mereka tuh anak-anaknya belum siap, terus suka out frame, gampang tantrum, gampang bosan, gak mau ngerjain tugas, orang tuanya jadi gampang stres dan kelelahan pada mata. Lalu urgensi lainnya saya ambil dari Sustainable Development Goals nomor 4, yaitu tentang equality education, di mana di SDGs nomor 4 ini pembangunan manusia di bidang pendidikan adalah concern utamanya, yaitu memberikan pendidikan inklusif yang merata dan kesempatan bagi semua gitu. Lalu di itu kan secara global. Lalu di RPJMN juga tertulis di mana meningkatkan kualitas hidup manusia melalui program Indonesia Pintar. Lalu di sini selain SDGs juga SDGs Equality Education ini tujuannya sampai 2030. Lalu pendidikan juga concern utama yang dimasukin di pembukaan Undang-Undang 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Tapi faktanya sekarang pendidikan masih pernah memperhatikan beberapa golongan masyarakat, terutama masyarakat siswa-siswa difabel gitu. Lalu ini ada urgensi lainnya, sekolah harus cari strategi baru agar bisa belajar tatap muka, cara atasi tantrum anak berkebutuhan khusus belajar dari rumah, terus orang tua sudah mendesak dibukanya sekolah offline. Terus banyak anak-anak sering marah. Lalu jeritan hati anak berkebutuhan khusus jalan kaki saat pandemi ke rumah guru karena rindu. Lalu COVID-19 juga dikhawatirkan akan menimbulkan pandemi fatigue, yaitu orang-orang udah kayak ya udahlah ya gitu. Udah makanya sekarang orang tua udah mendesak dibukanya sekolah offline. Lalu urgensi lain, ini juga urgensi lainnya, penutupan 434.412 satuan pendidikan dan 4 juta lebih guru. Ini data dari Kemendikbud 2020. Lalu mengakibatkan menurunnya kualitas pendidikan BDR atau belajar dari rumah, terutama untuk SLB. Lalu ini UNICEF sudah minta kalangan praktisi pendidikan menyiapkan alternatif pendidikan offline. Lalu orang tua juga udah banyak aspirasi mendesak agar dibukanya kembali sekolah seiring berjalannya waktu. Pertimbangannya tadi karena COVID juga udah mulai turun, terus yang divaksinasi juga udah banyak, itu yang mendasari dibuatnya alternatif desain ini. Lalu masuk ke rumusan masalah, gimana arsitektur dapat menangani ini. Pertama tuh ya yang tadi saya breakdown dari mulai pandemi, terus school from home, terus kesulitan-kesulitan belajar di rumah gitu. Apalagi untuk yang SLB tipe B, tunarungu gitu. Kayak mereka kesulitan mendengar dan mereka harus sekolah online gitu. Harus di mana itu mengutamakan pendengaran gitu. Jadi mereka mau nggak mau mengutamakan semuanya itu di mata gitu. Untuk melihat layar monitor yang mana kalau mata mereka bermasalah, ya gimana lagi gitu. Karena itu satu-satunya itu adalah indera utama yang mereka pakai untuk
menjalani kehidupan gitu. Lalu dari situ saya buat alternatifnya itu dari desain respon pandemik dikombin dengan deep space architecture menghasilkan alternatif rekomendasi modul ruang kelas untuk anak berkebutuhan khusus tunarungu. Lalu ini mulai masuk ke COVID-19, kondisi dilematis menguntungkan konsep-konsep ideal arsitektur. Ini ada benchmarknya, jadi pandemi itu nggak baru ada sekarang gitu kan. Tahun 1930-an juga ada. Mungkin yang sekarang kita udah tahu kayak endemik tuh jadinya TBC gitu. Jadi dulu, jadi si pandemi ini selalu meruntuhkan konsep-konsep arsitektur, di mana kalau di waktu tahun 1930 ini si Alvar Aalto ini merancang balkon rumah sakit gitu. Kayak kalau sekarang kita lihat balkon rumah sakit itu kayak udah biasa aja, tapi zaman dulu ini tuh terobosan yang wah gitu, karena orang-orang TDC kan harus mendapat pencahayaan matahari langsung gitu, mereka harus hangat dan lain-lain. Lalu ini juga yang sering jadiin benchmark, Villa Savoy. Ternyata si Le Corbusier ini juga ngangkat bangunannya karena si pandemi TDC itu juga, karena ada orang terdekatnya dia yang kena TDC, jadi mau gak mau rumahnya harus diangkat biar gak lembab. Terus gimana caranya dia bisa berjemur, masuk matahari secara langsung. Jadi bangunan juga gak selamanya jadi tempat bernaung, tapi bangunan juga bisa menjadi alat kesehatan. Lalu masuk ke SLB-nya. SLB di Indonesia tuh ada beberapa tipenya, yaitu tipe A untuk tunanetra, tunarungu. Selanjutnya akan saya jabarkan dengan gambar aja. Ini yang tipe A tuh untuk tunanetra, tipe B buat tunarungu yang sekarang saya kerjakan, tipe C untuk tunagrahita atau disabilitas mental, tipe D untuk tunadaksa, tipe E untuk tunalaras, tipe F untuk autism, tipe G untuk tunaganda atau mereka yang punya dua atau lebih ketunaan. Lalu yang saya highlight itu tunarungunya. Tunarungu berdasarkan nomor 72 tahun 1992 di PLB adalah kerusakan cacat pendengaran yang mengakibatkan seorang tidak dapat mendengar atau tuli, termasuk seorang yang kurang daya pendengaran, dan itu dapat dikatakan sebagai anak berkebutuhan khusus. Lalu ini masuk ke tema besarnya, ketika dua orang tunarungu bicara, arsitektur menyebatkannya sebagai orang ketiga. Saya menggunakan pendekatan deep space arsitektur atau arsitektur yang mendengar. Kenapa sih deep space itu penting gitu? Apakah Anda pernah kesulitan mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan Anda di sekolah? Atau apakah Anda kesulitan minta pertolongan kepada orang lain di ruang publik? Atau Anda termasuk orang kesulitan mengetahui pemberitahuan di ruang publik karena Anda kesulitan mendengar? Dari kesulitan-kesulitan tadi, siapa sih yang salah gitu? Salah penggunanya atau salah desainnya? Terus gimana cara kita damai sama yang tadi? Tahun 2005, ada arsitek bernama Hansel Bauman yang di-hire sama Onsos Gaudet. Gaudet ini adalah satu lembaga seni di dunia yang mahasiswa tunarungu. Jadi si Hansel Bauman ini, dia tuh nggak tunarungu, jadi dia waktu dia ngedesain rumusin si deep space, dia kerjasama sama mahasiswa-mahasiswa ini. Jadi kayak mereka tuh inginnya apa sih, nyamannya tuh gimana gitu. Lalu muncullah prinsip-prinsip di deep space ini. Yang pertama tuh ada sensory rich, di mana penyandang tunarungu itu butuh banget space 360 derajat, walaupun saat dia ngobrol. Karena selain dia ngobrol, dia juga harus antisipasi ada apa di sekelilingnya gitu. Jadi pandangan dia tuh nggak boleh dibatasi, karena dia harus ngeliat sekelilingnya barangkali ada ancaman gitu. Lalu space and proximity, di mana kalau misalnya orang 0,05 meter masih bisa ngelihat orang lain, dia harus dua kalinya. Terus mobility, dia juga harus, jadi kalau misalkan ruang interior, dia nggak boleh ada belok-belok atau banyak pembatas-pembatas visual, karena itu membatasi pergerakannya. Ini the hidden dimension, kalau orang normal segini, dia harus di personalnya kita adalah intermediate-nya mereka. Ini contoh tadi desainnya Hansel Bauman. Lalu ini ada light and color. Jadi untuk tunarungu mereka kan berbicara pakai bahasa isyarat. Jadi gimana caranya warna-warna temboknya itu nggak boleh sama warna-warna kulit gitu, karena nanti nyaru. Terus untuk lighting-nya juga, karena mereka tadi mengandalkan di mata, jadi nggak boleh yang
warnanya tuh gonjreng, terlalu warna-warni gitu, karena ternyata itu malah bikin mereka pusing gitu. Jadi bikin mereka kelelahan mata. Jadi gimana ngatur looks-nya, ngatur bukaan-bukaannya supaya cahaya tetap ada tapi nggak over gitu. Dan cahaya juga harus tetap ada karena bayangan itu buat dia tahu sekarang jam berapa. Kayak misal di sini jam 7, jam 12, jam 1, jam berapa. Jadi saat dia di dalam ruangan dia bisa tahu sekarang jam berapa karena dia ngelihat cahaya ini jatuhnya di mana gitu. Lalu untuk akustiknya ini mereka tuh harus ngerasain ruang tapi nggak boleh ada yang mantul gitu. Jadi nggak boleh ada material-material yang memantulkan suara karena itu bisa ngeganggu ke pendengarannya, terutama kan tunarungu nggak semuanya full nggak bisa dengar ya. Ada yang pakai alat bantu. Nah, yang pakai alat bantu itu akan kesakitan banget kalau dia dengar suara yang mantul gitu. Jadi harus dirancang untuk ngurangin gema gimana gitu. Misal contohnya ini ceiling-nya dibuat tinggi, terus ini dibuat kayu supaya kalau misalkan ada yang lagi duduk di sini, terus ada yang jalan dari sini, ininya geter gitu. Jadi dia tahu, oh di sini mau ada orang lewat. Nah, ini juga sama, jadi kayak materialnya tuh mungkin kalau kita naik tangga bunyi duk-duk-duk gitu agak terganggu, tapi mereka malah itu ngebantu banget buat tahu, oh di depan belakang kanan kirinya tuh lagi ada orang. Lalu ini masuk ke analisis pembahasan implementasi pada kelas tipe B. Ini studi kasusnya saya ambil dari SLB di Pasik, di Banjar, yaitu SLB Putra Pasundan. Ini kondisi ruang kelasnya, jadi di sini terdapat 4 ruang kelas yang dimana di sini udah ada guiding block-nya. Terus ini selanjutnya di sini ada 9 guru, 43 siswa laki-laki, 26 perempuan, dan 25 rombongan belajar. Ini ruangannya tuh ukuran masing-masing ukurannya 4,5 x 6. Jadi transformasinya karena untuk menjawab tadi, kalau misalkan gini kan mereka nggak bisa saling ngobrol yang di sini sama yang di sini, jadi lihat-lihatannya kurang efektif. Makanya si Hansel Bauman tadi contoh-contohnya juga setiap letak-letak tempat duduknya itu letter U atau letter O. Tapi gimana caranya harus dikombin sama COVID-19 tadi gitu. Gimana caranya harus tetap physical distancing juga. Akhirnya saya coba buat ngilangin tembok ini. Jadi yang tadi 2 kelas, dihilangin tembok tengahnya. Jadi satu kesatuan, satu kelas gini. Ini ruang kelas sebelumnya. Ruang kelas sebelumnya itu seperti ini. Di sini ada jendela kanan-kirinya. Lalu setelah tadi ininya dihilangkan, setelah tembok tengahnya dihilangkan, jadinya tuh seperti ini. Jadi ini ukurannya 9 x 6. Oke, langsung masuk ke implementasinya. Di implementasinya itu yang pertama ada space and proximity, yang mana dia harus bisa ngelihat 360 derajat kanan-kirinya gitu. Jadi gimana tetap harus berjarak yang tadinya tuh antar mejanya 50 cm, ini dibuat satu modul idealnya 2 meter. Jadi saya buat bentuk mejanya seperti ini. Terus karakter dindingnya, jadi 4 dinding ini harus punya karakter berbeda supaya dia tuh ada kesadaran kalau dia lagi ada di sebelah sini atau sebelah mana, untuk tahu kalau di sini tuh sampingnya ada apa. Jadi 4 dinding ini harus dibuat dengan model yang berbeda gitu. Lalu masuk ke bagian belakang. Bagian belakang ini saya buat play wall. Jadi di sini penggunaan material ada kayu, terus ada cat yang bisa diapus, terus ada guiding block. Ini potongannya. Di sini untuk sensory, tekstur, information board, Montessori, dan cause and effect. Lalu ini masuk ke modul kursinya tadi. Jadi kursinya tuh sebenarnya modulnya seperti ini. Jadi modulnya adalah 80 x 80 x 80. Ini jadi ketika nanti memang sudah tidak pandemi, kursinya tuh bisa dipecah gitu. Jadi nggak hanya untuk merespon pandemi aja. Terus setelah disatukan, ini dapat modul untuk satu anak, 1,6 x 1,6. Lebihan di sini dapat 20 cm, jadi dapat
kalau dibabelin dapat 2 meter, 1 meter, 1 meter. Jadinya seperti ini. Ini pola-polanya tadi dari yang pertama dikombin sampai bisa menuhin untuk satu rombongan belajar, yaitu 5 anak. Jadinya seperti ini. Pola tata letaknya itu letter O. Ini untuk papan tulisnya, jadi mereka bisa saling tetap ngobrol, tetap harus jaga jarak, dan tetap bisa saling berdiskusi gitu. Nggak kayak tadi, kan awalnya harus lihat kanan, kiri, depan, belakang gitu. Terus material lantainya juga saya ubah, yang tadinya keramik, ini jadi kayu sesuai rekomendasinya si Hansel Berman. Terus ini supaya langsung ke papan tulis gitu, jadi nggak yang harus nengok-nengok kanan-kiri. Ini yang tadi, evaluasi space and proximity dikombin sama evaluasi physical distancing, jadinya seperti ini. Lalu masuk ke mobility-nya. Mobility-nya itu, jadi ini biasanya itu terdapat 2 pintu. Jadi untuk 3, jadi kan nanti ada 5 anak sama 1 guru, jadi ada 6 orang. Jadi 3 orang masuk dari pintu sini, 3 orang. Pintu kanan, 3 orang masuk dari pintu kiri. Jadi aksesnya itu dibatasi. Jadi nanti aksesnya itu dibatasi itu di sini. Jadi ada 2 zona gitu. Jadi mereka nggak interaksi langsung. Untuk gurunya, dia bisa, kalau interaksi dengan murid, bisa langsung ke tengah-tengah ini. Jadi aman untuk gurunya, aman juga untuk murid-muridnya. Ini visualisasi ruang kelasnya. Ruang kelasnya seperti ini, lalu ini masuk ke light and color. Jadi rata-rata ruang kelas itu nyamannya lux-nya di 250 sampai 450 atau bisa juga sampai 500 untuk ruang baca. Nah, dan ruangan di sekolah Banjar ini kalau untuk jendela udah memenuhi. Jadi kayak ini yang tadi saya bilang di light untuk lihat jam itu, jadi kayak dia bisa lihat bayangannya tuh di lantai gitu kayak. Oh, jam segini jam 7, kalau udah di sini jam 10. Oh, kalau bayangannya, kalau ruangan lagi panas, terus lagi nggak banyak matahari, lagi benar-benar ada di atas, itu jam 1. Oh, kalau udah di meja sini, udah jam 4 gitu. Jadi dia bisa tahu dari bayangan-bayangan ini. Lalu untuk akustiknya, di plafonnya menggunakan polyester langit-langit akustik panel dinding sopran, ukuran 60x60 untuk meredam suara si yang tadi tunarungu tapi nggak full gitu, jadi dia pakai alat bantu dengar supaya nggak, supaya mengurangi gema. Ini contohnya. Lalu masuk ke kesimpulannya. Sesuai, jadi anggaran pendidikan itu lumayan besar dari APBN itu 20% belanja negara dialokasikan untuk pendidikan. Lalu di sini arsitektur bertanggung jawab untuk mewadahi atau membuat wadah pembelajaran dengan aman, nyaman, dan layak dalam mewujudkan SDGs dan RPJMN tadi. Di sini arsitektur berfungsi sebagai alat pendidikan dan alat kesehatan. Arsitektur nggak cuma dilihat aja, tapi gimana ruang itu berimpact buat orang yang ada di dalamnya. Ini tentang bagaimana ruang, menurut David, ini tentang bagaimana ruang menyusun dan memingkai interaksi manusia. Terima kasih. Oke, terima kasih Rizky untuk presentasinya. Tadi aku baru reminder, Rizky ada menit lagi ya, udah selesai. Oke. Oke, terima kasih Rizky buat presentasinya. Nah, mungkin biar nggak berlama-lama kali ya, nah mungkin waktu dan tempat untuk Mas Widi, sesi komentarnya dipersilakan, Mas. Oke, thank you. Halo Rizky, lama nggak ketemu ini. Atau ketemu di sini lagi. Oke, okay. Menarik sih penelitian yang Rizky ambil gitu. Bagaimana teman-teman kita yang berkebutuhan khusus, yang difabel, konteksnya itu tunarungu itu secara desain itu harus equal sama kita juga gitu ya, sama orang-orang yang normal gitu. Dari yang udah diberikan anugerah lengkap gini gitu. Nah, ini tuh saya jadi teringat saat ngedesain
di Malioboro dulu pas lagi buat master plan itu tentang plan pavement-nya itu yang di tengah itu gimana dari kuning diganti abu-abu itu tuh banyak yang protes sebenarnya gitu. Ternyata saya nemuin jawabannya di sini gitu. Jawabannya di sini gitu. Ternyata mereka itu dengan diganti material, dengan adanya distrak-distrak itu akan menyusahkan mereka gitu ya. Bagaimana mereka mendengar, melihat, merasakan, itu tuh benar-benar menjadi sesuatu yang sangat mereka butuhkan ya di bagaimana mereka bisa berinteraksi ya, pada akhirnya untuk mereka belajar gitu. Nah, pada konteks ke penelitian ini tuh saya sangat appreciate gitu ya terhadap tadi mungkin Rizky buat case study langsung ke satu sekolahan yang menurut saya itu tuh sangat sangat bisa diaplikasiin gitu nanti kalau udah selesai nih penelitiannya itu bagaimana membuat modul ruang. Itu bisa jadi menurut aku tuh Rizky bisa ngembangin ini tuh bisa jadi modul ruang. Bagaimana furniture yang baik, bagaimana warna yang baik gitu. Tadi itu udah mulai keluar tuh rumus-rumus apa ya, rumus-rumus tanda kutip dasarnya, modul-modulnya gitu, bahwa biar nggak terdistraksi ada warna-warna yang nggak boleh jadi backlight, ada cahaya. Ternyata bayangan juga penting loh buat mereka gitu kan. Yang dulu kita kalau ngedesain itu bayangan ya udah bayangan, bagian estetika gitu kan. Kalau dulu ada bayangan sore hari itu romantis, terus dipoto gitu. Ternyata enggak gitu, enggak sekedar romantis loh bayangan itu untuk teman-teman berkebutuhan khusus. Ternyata bisa jadi guiding, bisa jadi penunjuk untuk memudahkan mereka tuh merespon ruang gitu. Nah, mungkin nanti ini bisa diterusin lagi nih Ki. Jadi kalau saya sih ini tuh bisa jadi potensi untuk kayak tadi punyanya Mas Afik itu tuh jadi sesuatu yang bisa diaplikasiin gitu untuk teman-teman kebutuhan khusus, terutama untuk ruang kelas gitu ya. Kalau besarnya sih untuk mereka berkegiatan lebih luas lagi sih, nggak cuman di ruang kelas. Nah, saya tuh tertarik banget tadi itu soal bayangan gitu, yang saya itu nggak pernah kepikiran bayangan ternyata mereka sangat sangat penting sekali gitu. Terlepas dari cahaya, kalau cahaya iya gitu kan, karena mereka menggunakan mata, tapi bayangan okay, keren juga gitu. Nah, itu sih rasanya saya sih appreciate gitu. Rasanya tuh nggak banyak bisa komentar di sini karena saya rasa ini tuh jadi awalan yang bagus banget tuh untuk diterusin jadi sebuah rumusan modul-modul yang bisa dipakai diaplikasiin untuk arsitektur sebagai media komunikasi perantara antara dua orang tunarungu. Keren sih. Mungkin itu aja dari saya. Dari si Mas Tenji. Oke, terima kasih Mas Widi buat sesi komentarnya. Oke, nah mungkin kita udah dimasuk sesi diskusi nih buat tadi kan sesi Mas Widi nih buat komentar setiap presenter. Nah mungkin kalau yang sekarang buat teman-teman yang ingin bertanya itu mungkin masih bisa di di slide-nya gitu. Oke, mungkin bisa ditampilin slide-nya teman-teman operator. Oke, udah ada banyak pertanyaan. Oke, mungkin ini kali ya, sesi spesial nih buat Mr. Ismail. Maybe you have any question or suggestion for Afif, Mr.? At the moment, I think I already post my comment on the post. I think in the post, you can read it on the chat. So, it's good, everything. Okay. It's a good program. Mister. Thank you for having me. Okay, thank you juga, Mister. Okay, mungkin tadi bisa teman-teman tampilin lagi slide-nya.
Oke, ini ada. Oke, mungkin ada yang bagian pertama ya. Nowadays Indonesia, there are many Islamic center, like in Istiqlal or GM. Is there any urban design concept that you present already exist in Indonesia? Ya, mungkin ini pertanyaan untuk siapa? Mungkin buat teman-teman yang masih ada di Zoom ini, mungkin bisa. Untuk Afif ya. Oke, mungkin Afif bisa menjawab pertanyaan dari audien. Terima kasih atas pertanyaan. Jadi, saya ulangi pertanyaan. Nowadays in Indonesia, there are many Islamic center like in Istiqlal or UGM. Is there any urban design concept that you present already exists in Indonesia? Jadi, saya rasa ada satu sih yang saya tahu itu saya screen supaya ada apa penjelasan bisa ada gambaran gitu bisa nggak Mas Renji? Boleh Fif. Oke. Jadi tadi sesuai dengan desain elemen saya itu tentang ya. Ada elemen hijau, elemen biru, ada sungai dan segala macam. Itu saya pernah tahu itu di kalau siapapun yang ada di sini tahu itu tentang Iskarima, Pondok Pesantren Iskarima itu mereka itu berada di daerah Tawangmangu, kemudian apa? Letaknya itu memang berdekatan dengan sungai, ada di sebelah utaranya itu sungai, kemudian ada sawah-sawah, kemudian tempatnya luas dan sejuk. Nah, sini saya mau cari gambar yang bisa menggambarkan pemandangannya itu, tapi nggak ketemu ya. Jadi kayak gini. Jadi ini juga pemandangannya gunung pas banget dengan apa yang pernah saya sampaikan. Ini pondoknya besar ini terus ini gunung apa ada pemandangan gunung lawu kemudian banyak elemen-elemen hijau yang tersedia kemudian kalau nggak salah di sebelah sini itu ada sungai suaranya itu masih terdengar jelas dari asrama suara air mengalirnya itu loh kemudian apa tadi ya warna lightingnya juga ketika malam itu banyak sekali lampu-lampu di keluaran-keluaran sini. Jadi apa santri-santrinya itu bisa sambil jalan-jalan, sambil sambil ngobrol lah, sambil baca Quran lah, tapi sambil ada di luar gitu. Jadi ya ini sih yang pernah saya tahu itu adalah salah satu contoh yang sesuai dengan elemen-elemen yang tadi saya sampaikan itu. Tujuh tadi itu green, blue element. Lighting oke, color oke, temperaturnya juga sejuk oke, kemudian apalagi tadi? Apalagi terus elemennya tadi itu? Aku lupa malam. Ada tujuh tadi, pokoknya masuk tujuh, aromanya juga oke, aroma, kemudian space-nya juga luas, jadi itu sih, mungkin itu bisa menjawab pertanyaannya. Oke, terima kasih Afif untuk jawabannya. Yeah. Saya mungkin tadi buat penanya yang sekiranya masih belum clear jawabannya, mungkin bisa tulis di komentar ya. Oke, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya, mungkin teman-teman operator. Oke, pertanyaan selanjutnya, apakah ada pengaruh yang cukup signifikan terkait loneliness dengan situasi kondisi pandemi saat ini? Terima kasih. Nah, mungkin ini pertanyaannya spesifik untuk Faris ya, Riz? Iya. Seharusnya sih ada ya, soalnya kan saya riset ini saya buat selama pandemi. Jadi semua jawaban responden pun mungkin berdasarkan selama pandemi ini. Misalnya kayak ada pertanyaan di mana saya tanya, apakah mereka sering pergi ke seberapa sering mereka pergi ke ruang terbuka atau ruang publik dan selama pandemi kan memang ada beberapa kali memang ada lockdown atau tutup ya taman gitu-gitu jadi mungkin itu bisa mempengaruhi
kenapa orang-orang itu jarang pergi gitu. Jadi memang harusnya ada, soalnya saya riset ini saya buat selama pandemi itu, jadi mungkin ada pengaruhnya. Oke, terima kasih Faris untuk jawabannya. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya, apabila semua aspek telah dipenuhi dari segi kota, namun tingkat kesepian masih terbilang tinggi, rekomendasi desain seperti apa yang dapat membantu mengatasinya? Nah, mungkin ini buat Faris lagi nih, terkait loneliness. Oke. Bentar ya, apabila semua. Menurut oke, ya. Saya rasa loneliness itu kita harus melihat secara konteks lokalnya ya, yang lebih detail pada lokalnya. Jadi yang saya buatnya emang Jakarta dan itu dia masih terlalu general kan. Mungkin yang bisa dilakukan adalah saat kalau misalnya emang tujuan utamanya adalah untuk mengurangi loneliness itu sendiri, mengurangi loneliness dengan menyediakan ruang publik atau taman atau ruang ketiga itu. Jadi mungkin selama desain prosesnya bisa dibuat survei atau analisis atau riset yang lebih dalam lagi mengenai loneliness yang memang lebih konteksnya lebih lokal gitu. Biar bisa tahu aspek apa lagi yang perlu dipenuhi sesuai dengan konteks lokal itu tersebut. Gitu. Saya rasa begitu. Oke, terima kasih Faris buat jawabannya. Mungkin masih ada lagi nih, Riz. Kayaknya masih terkait tonis lagi nih. Mungkin aku tadi ya. Yang bagian pertama lagi nih. Izin bertanya, apa saja karakteristik kota yang mengintervensi masyarakat kota hingga mereka merasa kesepian? Mungkin aku share boleh nggak? Boleh, boleh. Oke. Ya. Dalam slide ini saya sudah jelaskan ya, apa faktor-faktor kota. Mungkin yang satu dan dua ini dia bukan bentuk fisik karena dia lebih migrasi penduduknya dari masuk ke kota dan keluar kota. Itu adalah salah kedua faktor utamanya. Tapi setelah itu, kalau dilihat dari karakteristik yang kelihatan atau karena bentuk fisik kota tersebut, ada architecture of loneliness, berarti itu apartemen, orang yang tinggal di high-rise housing, itu bisa menyebabkan loneliness karena tidak kurangnya hubungan antar tetangga. Setelah itu kota yang memang didesain untuk kendaraan pribadi ya, jadi kayak Jakarta kan masih terlalu kurang ya public transportnya dan maka dari itu banyak macet dan perjalanannya pun panjang karena macet tersebut yang itu bisa menyebabkan loneliness itu. Jadi lebih harus didesain lagi gimana macet itu dihilangkan. Mungkin shift to public transport dan setelah itu ada karena kurangnya ruang publik outdoor, ruang publik itu bisa taman, bisa ruang pejalan kaki, bisa jalan gitu, jadi tidak selalunya taman ruang publik itu. Jadi mungkin kurangnya aspek tersebut dan juga kurangnya komunitas aktivitas itu bisa mempengaruhi loneliness itu. Ya. Oke. Oke, terima kasih. Oke. Oke, mungkin buat tadi penanya nih, mungkin tadi tiga penanya yang spesifik buat apa namanya presentasinya Faris, mungkin bisa kasih feedback juga di kolom komen ya. Oke, mungkin teman-teman operator bisa di-share screen lagi slide-nya. Oke, banyak ya. Ya, mungkin dari paling bawah nih, operator, ya, apakah apakah ada kaitannya antara gaya bangunan yang sangat berbeda satu dengan lainnya menyebabkan kesepian di kota? Oke, ini spesifik lagi ke Faris. Oke, riset yang saya lakukan sebelumnya itu tidak melihat sedetail itu mungkin gaya bangunan apa yang menyebabkan loneliness, tapi yang saya berdasarkan survei, saya analisis berdasarkan jenis tempat tinggal, jenis huniannya, jenis hunian respondennya, dan data menunjukkan bahwa responden yang tinggal di apartemen di
di studio apartemen atau apartemen yang memang untuk satu orang atau satu atau dua orang yang satu kamar ya, satu kamar tidur, itu lebih lebih sering merasakan kesepian ya ketimbang dia yang tinggal di rumah tapak ataupun tinggal di kos. Tapi itu berdasarkan berdasarkan survei respondennya. Mungkin kalau misalkan target respondennya lebih banyak atau lebih terfokus pada aspek jenis bangunan hunian ini, mungkin hasilnya bisa lebih beda gitu. Jadi tapi secara teori orang yang jenis bangunan tinggi atau high rise housing itu bisa menyebabkan loneliness itu, kesepian. Yeah. Oke, terima kasih Faris untuk jawabannya. Oke, ini mungkin spesifik ke ini ya, ke Afif. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara kita mengembangkan Islamic Center yang keadaannya sudah berada di kota besar, yang keadaannya bising dan ramai? Oke, Afif, waktu tempat, silakan. Oke, terima kasih pertanyaannya. Gimana ya, jadi memang merupakan tantangan tersendiri ya bagi urban designer dan arsitek untuk memperbaiki yang sudah ada gitu, daripada membangun dari nol. Ya solusinya adalah mencoba untuk memasukkan urban design yang tadi yang saya sebutkan itu ke dalam Islamic Center tersebut, seperti yang saya tadi rekomendasikan itu, kayak jika dalam perkotaan maka bisa diinvestasikan sebagian uangnya untuk membangun artificial river, jadi sungai buatan, yang itu merupakan sungai adalah merupakan salah satu blue element yang paling digemari oleh penghafal Quran itu. Kemudian juga mungkin seperti kemarin ini ada saya dengan tim UDL itu melakukan proyek tentang Islamic Center Wonosobo itu, ya dari situ memang banyak sekali yang harus dirombak, jadi dari fungsinya, kemudian dari desainnya. Jadi solusinya untuk memperbaiki yang sudah ada, yang sudah bising atau anu, ya gimana ya? Gimana Mas Widi? Aku kurang anu ya. Oke, mungkin Mas Widi bisa kasih ini Mas, ada insight ya, tambahan nih buat Afif juga. Iya. Kalau menurut aku sih soal ya sangat beragam banget sih ya itu. Tapi kalau rasa itu saat kita membuat sesuatu itu tuh parameter sih. Kalau aku tuh parameternya kayak tadi misalnya ada elemen water gitu tuh. Parameternya seperti apa yang bisa karena beda parameter beda pengaruh gitu di dalam impact ke psikologi orang gitu. Gitu. Jadi terus itu impact lagi ke apa ya, ke cara mengingat orang dan cara berlaku, berinteraksi terhadap apa yang akan kita lakukan gitu sih, gitu. Oke. Gitu mungkin sih. Aku mungkin mau bertanya kali Mas ya. Tapi bisa enggak sih Mas, tadi kan dari Afif kan bilang ya harus tujuh elemen. Misalnya cuma tiga elemen doang yang bisa di implementasikan misalnya di kota, ibaratnya kota yang ada bising dan ramai, itu bisa nggak sih Mas mempengaruhi efektif memory retention atau enggak? Aku rasa sih nggak harus selalu 7 itu ya gitu, karena kalau kita ngomong in general mungkin 7 itu gitu in general, tapi kalau kita udah berhubungan sama orang pribadi-pribadi itu akan sangat subjektif sekali gitu, karena ada orang yang misalnya saya dulu pas zaman saya kuliah itu saya seneng banget tuh gambar sama dengerin musik itu hardcore gitu, mungkin ada distorsinya gitu, tapi sekarang itu udah nggak bisa gitu. Jadi kalau mendengerin musik itu udah nggak bisa gitu, jadi harus apa ya namanya, quiet lah, sepi gitu baru bisa gitu. Nah kalau tadi balikin pertanyaan tadi, itu rasanya bisa banget gitu. Nah itu harus di assessment lagi gitu, misalnya dalam satu kelompok misalnya
pesantren ini, kecenderungan itu, berapa elemen yang bisa gitu. Nah, itu yang dimaksimalin gitu. Karena ada yang nggak bisa, misalnya oh ternyata elemen alam di sini nggak ada gitu, karena di perkotaan nggak mungkin kan kita akan membuat view gunung gitu, misalnya nggak ada, kita manfaatin ke view apa, ke elemen yang lain. Mungkin bisa tadi oh kita buat elemen air nih, karena artificial bisa juga loh dengan parameter yang udah ditemuin penelitian selanjutnya oleh Mas Afif gitu, bisa bisa banget gitu, nggak harus satu loh, nggak harus tujuh gitu, satu dua oke gitu. Oke, berarti masih possible ya, masih berarti nerapin salah satu atau mungkin beberapa elemen yang tadi disampaikan sama Afif berarti ya. Bisa, bisa banget gitu. Kalau misalnya bisa semua itu juga setiap orang itu akan memilih kok nanti gitu, aku rasa ya. Misalnya satu pondok pesantren dikasih tujuh itu gitu. Tujuh itu aku rasa itu enggak mungkin atau tidak semua orang itu akan sama gitu. Mungkin dia akan, aku pengen di air aja gitu. Karena sioku, misalnya air aja gitu, atau dia sukanya ngeliat pemandangan aja, atau dia sukanya di tempat sepi gitu. Nah itu sangat personal sih, memory is about a personality sih gitu. Jadi nggak bisa in general banget gitu. Pada akhirnya dia akan memilih, gitu. Karena berhubungan tadi sama kognitif gitu, kognitif itu personal banget. Karena ada pengalaman yang tidak bisa sama setiap orang. Oke, terima kasih Mas Afif buat tambahan informasinya. Oke, mungkin tadi kita udah bahas loneliness, bahas juga efektif mempertension. Mungkin selanjutnya bisa ke yang spesifik nih, arsitek. Nih. Untuk Kak Rizky, jadi arsitektur yang... untuk Kak Rizky, jadi arsitektur sangat erat kaitannya dengan ergonomi atau antropometri ya. Boleh bagi contoh selain ruang kelas yang juga menggunakan deep space. Mungkin Rizky bisa... waktu di tempat untuk Rizky, dipersilakan. Oke, aku coba jawab ya. Jadi kalau untuk di space ini, karena dia kan baru juga ya, jadi dia lebih baru dari inklusif, dia tuh baru ada di tahun 2005. Untuk ruang-ruangnya, aku dapatnya emang dia tuh concern-nya di ruang-ruang kelas gitu. Jadi kayak baik dari TK sampai ke kampus yang tadi Bauman itu. Tapi aku kemarin nemu juga di... kalau dari stasiun BNI City sebelum masuk ke stasiun MRT, itu kan ada TOD gitu ya. Jadi ngelewatin kayak lorong, nah di situ ada namanya Divabis. Jadi kalau kita beli kopi, aku cari deh, aku share screen ya. Nggak bisa share screen. Oke. Nah, jadi di stasiun BNI itu ada Divabis. Divabis tuh jadi kopi gitu, gerai kopi. Dia tuh bukannya weekday, dan dia tuh jadi si barista-baristanya ini penyandang tunarungu. Jadi kalau kita beli, itu nanti di sini ada tata caranya. Itu ada, sebenarnya ada kertas putih gitu, tata cara gimana caranya kalau kita mau pesan ke mereka gitu. Kayak, misalnya nanti harganya berapa, kembalinya berapa. Nah, itu tuh nanti di sini ada tata caranya gitu, di balik banner ini tuh ada tuh di sini. Ada print out-nya gitu. Aku dapetnya ini, Divabis. Mungkin kalau yang main-main ke Jakarta, bisa main ke sini. Untuk yang selain ruang kelas. Tapi kalau untuk kebanyakan, memang dia tuh di ruang kelas gitu. Jadi ada yang TK, SD, SMP, SMA, di SLB, bahkan yang pertama mempelopori itu kampus Bauman tadi. Gitu. Untuk pertanyaan yang pertama tadi. Oke. Okay. Aku baru tahu loh di stasiun BNI ada Divabis ini. Mungkin bahkan ke sana kali aku ya, Rizky. Coba. buat lihat langsung kayaknya. Tapi kayaknya weekend tutup deh. Waktu itu aku pernah weekend juga tutup. Jadi kayak bukannya weekend, ini tulisannya. Jadi kayak ada tata cara pemesanannya gitu. Di bagian sini. Di balik sini tuh nanti ini ada tata cara kopi gratis. Terus nanti kita ngomongnya tuh pakai bahasa isyarat gitu, kayak harganya berapa, kembalinya berapa gitu. Experience-nya tuh di sini seru banget. Itu buat yang selain ruang kelas. Gitu. Oke, berarti buat diterapin di outdoor juga masih memungkinkan bisa berarti ya, Rizky ya? Bisa, karena kan memang sekolah itu tujuannya buat si siswa-siswanya ini mandiri. Nah, setelah dia mandiri, mereka tuh harus apa? Nah, setelah mandiri juga kan harus diwadahi. Nah, yang wadahi juga harus di space seperti ini.
Oke, terima kasih Rizky buat jawabannya. Nah, mungkin buat tadi yang bertanya ini spesifik banget terkait arsitektur dan di space-nya itu mungkin mungkin kalau ada feedback bisa chat di kolom komen. Oke, terima kasih Rizky. Mungkin bisa balik lagi ke Sredo, teman-teman operator. Oke, ada question nih from Mr. Ismail. Element of urban design or blue and green element in designing space for memorizing. The presentation scope toward natural area, how about in urban area? Jadi mungkin buat teman-teman, mungkin ada yang menjawab dulu? Wah, itu wadah kayak kuliah ini. So, element of urban design. So what about, how about in urban areas? I'll answer in English, yeah. So what I presented before is that the ideal urban design elements are with natural areas. But what about in urban areas? So we can overcome those problems in urban areas by providing like open spaces that can provide those green elements, such as those trees, those flowers. So when it comes to urban areas, of course, there are a specific requirement of about open spaces in urban areas. So we can use those spaces to provide the elements that are in natural areas to put it in the urban areas, like trees, artificial rivers, and so on, like that. I think that's all, maybe. Okay, maybe Mas Widi ada tambahan juga. Mungkin Mas Widi atau Faris? Mungkin Faris dulu kali ya? Okay. I may just answer the question from Dr. Ismail Esma. So Japan is well known in terms of its infrastructure and public spaces. However, mental health is still a crisis, an issue. Why do you think this still happened? Boleh share screen ya? Okay. Aku mau share screen ya? Okay, actually, Dr. Ismail, actually, I included a case study from Japan as well. However, it's not implemented yet. It's just still in a plan planning stage. The author here, he mentioned that the current design approach of public spaces is more based on the generic solutions or based on what is they know as what the majority wants. So there are others, users, the lonely people who are neglected, who are ignored in the designing process, and their desires, their mental desires on public spaces are not achieved or unreflected on the public spaces. For example, here, as you can see, those people who can fully enjoy the public spaces are those who are confident enough to socialize in public spaces. However, those individuals who are lonely people, they might be nervous when they are going to the crowded places. So therefore, I think what the next step that we can do is, you know, take more attention to those people who face or who experience mental illness such as loneliness. I think that's why Japan is still experience the issue of mental health crisis. Yeah, I hope that answers your questions. Yeah. All right. Okay. Thank you, Faris, for your answer. Okay.
Thank you for presenter. Thank you juga buat Mas Vidi sebagai panelis hari ini. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah bertanya, karena sesi pertanyaan sudah habis, karena sudah mau menjelang waktu ibadah atau sholat. Jadi sudah dicukupkan untuk sesi diskusinya. Mungkin buat teman-teman, buat peserta, atau mungkin buat Mr. Ismail, mungkin kita bisa foto bareng nih buat sesi hari ini. Ya, mungkin buat teman-teman yang bisa on cam, atau yang tadi lagi tiduran, terus tiba-tiba, wah ada arahan suruh on cam nih, gitu. Ya pura-pura duduk, nggak apa-apa. Oke. Yeah. Ada Mr. Ismail juga on cam. Oke, halo Mister. Oke, semua udah siap. Oke. Okay. Oke, okay, mungkin teman-teman operator bisa bantu screenshot. Oke, okay, aku kasih aba-aba ya. 1, 2, 3. Oke. Mungkin sekali lagi ya, nggak cukup kayak kalau satu, mungkin harus dua lah, atau nggak maksimal tiga. Oke, 1, 2, 3. Oke, Afif ngangkat jempolnya nanggung-nanggung nih Afif nih. Oke, kelas paling terakhir nih, biar teman-teman bisa fokus habis ini ibadah. Oke, 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir, terkhusus juga untuk Mr. Ismail yang sudah bergabung untuk sesi hari ini, melihat Afif juga presentasi. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah bertanya, yang sudah menyimak juga hasil riset teman-teman Shirvano, gitu. Semoga hasil riset ini bisa berdampak untuk peneliti maupun untuk peserta maupun juga untuk masyarakat. Oke, mungkin itu aja untuk hari ini. Terima kasih juga teman-teman semuanya. Semoga bisa berjumpa lagi di ruang berbagi selanjutnya. Terima kasih dan selamat sore teman-teman. Sampai berjumpa lagi.